Baik, selamat malam Mas Ainzel. Jadi sebelum kita memulai acara muker di day 4 ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Uh, baik eh, selamat malam lagi masa MTL jadi di D4 Muker hari ini kita ada pemaparan dari dua departemen yaitu Departemen Keilmuan dan Departemen Sosmas dilanjutkan dengan pemaparan oleh lanjutan Tehim peran acara hari ini yang pertama pemaparan oleh Kadep Keilmuan dan Empirok Knowledge kemudian tanya-jawab, dan dilanjutkan dengan pemaparan intro skill dan intro values, kemudian dilanjutkan dengan tanya-jawab, setelah itu pemaparan oleh Departemen Sosmas, Komser, Komser dan KomDev, yang dilanjutkan dengan tanya-jawab dan pemaparan oleh lanjutan kahim. Setelah itu, dilaksanakan tanya-jawab dari pemaparan lanjutan kahim dan tanya-jawab umum. baik. Kalau gitu kita langsung mulai saja. Mungkin akan saya langsung. Maaf sebelumnya suara saya terdengar nggak ya? Kedengaran, kedengaran. Oke, alam. Aman ya. Oke, kalau gitu bisa langsung dimulai aja dengan pemaparan oleh Kadir Firman, Kak Nabila Fatuna dipersilakan. Um, benar dua detik ya teman-teman. Gue mau ngambil jahim, <laughs> sorry. Untan. Halo. Teman-teman, um, selamat malam semuanya. Um, Sebenernya aku sama share screen. Um, betul, betul jangan tegang-tegang ya, Muker Malam ini karena udah hari terakhir, kayaknya udah pada capek. Teman-teman yang ngikutin uh, Muker dari D1, uh, sebelumnya aku kenalan dulu kali ya. Um, Halo, teman-teman. Perkenalkan, uh, Nabila Fatona, 153, 19121 1, 13, Kara 2019 Alhamdulillah lagi lagi sama sama Buat jadi kadep 1, 1, biar kita santai mungkin kayak aku mau kenalan dulu dengan 1, panggilan teman teman boleh 1, gila boleh 1, 1, bebas uh, senyaman teman-teman aja kalau nanti ada pertanyaan ke depannya. Gitu. Um, Oke, okay. ini bakal jadi uh, ring satu uh, keilmuan. Gitu. Kenapa dikelilingin dan kenapa ada kelincinya nanti kita ngobrol di belakang. Oke, okay. sebenarnya sudah nggak ada sih. Cuman yang um, ya bisa dilihat. Eh, btw share screennya kelihatan jelas ya. Boleh ada yang bisa confirm? Kelihatan kak jelas. Uh, Alright. Uh, Oke. Okay. Um, ya, balik lagi. Bisa dilihat. Jadi kenapa kelinci? Karena gue bisa lihat meme kelinci ini dan ini lucu aja kayak dia ini berarti kayak pengen selalu lapar dengan keilmuan T.L. dan banyak konten-konten kelinci -konten galak yang lucu. Ada alasan filosofisnya teman-teman bisa dibaca di GMTL ya. Oke, dahuluan. Kenapa sih uh, awalnya kita ngomongin dulu kenapa perlu ada keilmuan di HMPL Gitu dan keilmuan yang seperti apa yang akhirnya akan dibawakan tahun ini pertama-tama aku ngomongin dulu dari sisi HMTB HMTB itu lahir dengan alasan kebutuhan pribadi insan di dalamnya dalam menunjang kehidupan berkemahasiswaan dengan komponen HMTB ditunjang oleh sumber daya manusia yang setara setara tuh gimana teman-teman uh, baik BP baik non uh, badan kelengkapan Kita sebenarnya tuh setara tanpa ada relasi kuasa formal atau akademik beda teman-teman sama kayak kita ke dosen um, atau kita ke asdos gitu jadi um, walaupun kita beda secara profil dan aspek-aspek uh, lain dalam organisasi tapi kita sebenarnya nggak ada relasi kuasa formal atau akademik maka dengan mencapai HMTL yang sejahtera teman-teman perlu banget nih semangat mendidik diri sendiri dari masa HMTL dari anggotanya sebagai wadah berhimpun yang dihidupkan bersama. Jadi berarti HMTL ini nggak akan ada apa-apanya teman-teman kalau masanya sendiri nggak lapar dan haus akan keilmuan TL dan tidak punya semangat untuk selalu mendidik dirinya sendiri di keilmuan yang ditempuh. Gitu. Berkian di HMTL adalah kegiatan mendidik diri sendiri di jalur non-akademis namun tetap sejati pada keilmuan teknik lingkungan yang dipilih oleh seluruh anggota HMTL. Aku akan meng-highlight kata dipilih karena teman-teman, ketika teman-teman Osjur dan teman-teman masuk HMTL, teman-teman udah memilih nih untuk berkembang dan mendidik diri teman-teman sendiri di uh, sistem uh, Project strategi yang diciptain oleh teman-teman HMTL. so in other words adalah teman-teman udah memilih bersama dengan HMTL. So you you get the power to decide mau jadi apa sih teman-teman di HMTL. Maka sebenarnya tugas departemen keilmuan itu apa? Departemen keilmuan bertanggung jawab nih mewadahi proses anggota HMTL mendidik diri sendiri pada kapasitas keilmuan teknik lingkungan. Sebagai apa? Sebagai bentuk penguatan fondasi keprofesian teman-teman yaitu di keilmuan TL itu sendiri. Maka hal-hal terkait pemenuhannya dilaksanakan lewat upaya mewadahi pendidikan terkait pengetahuan, keterampilan ataupun nilai diri di bidang keilmuan teknik lingkungan. Kenapa sih jadi, ada tiga aspek, gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah pernah Osjur atau Ngosjur gitu ya, familiar dengan uh, prinsip pendidikan, gitu, adalah aspek pengetahuan, keterampilan, ataupun nilai diri, gitu. Um, mungkin aku bisa lanjut ke apa sih, biar kita gak banyak makan waktu. Uh, semangat apa sih yang mau dibawa di keilmuan tahun ini? Maka aku merangkum dalam empat semangat keilmuan, satu departemen keilmuan harus memiliki semangat act now yang terus mendorong anggota HMTL um, via departemen keilmuan untuk mempertanggungjawabkan kapasitas keilmuannya sampai ke tingkat implementasi karena pada akhirnya um, kualitas baik uh, di segi manapun mahasiswa teknik lingkungan yang mendidik diri sendirinya di HMTL tuh uh, potensinya tuh terletak pada kapasitas keilmuannya gitu teman-teman. Jadi um, ya Departemen Keilmuan pengen punya semangat yang kita harus bergerak sekarang uh, untuk mendorong teman-teman mempertanggungjawabkan kapasitas keilmuannya teman-teman. Mempertanggungjawabkan potensi nih yang ada di kapasitas keilmuan teman-teman di bidang teknik lingkungan sampai ke tingkat implementasi dengan harapan terus berkembang pada setiap upayanya. Um, betulnya kalau aku mulai nggak kedengeran boleh tolong di kabarnya yang kedua, Departemen Keilmuan sebagai wahana pendidikan yang mewadahi anggota HMTL mendidik diri sendiri, sehingga ke segala keterlibatan dengan Departemen Keilmuan harus menghasilkan hasil upaya atau added value. Jadi kenapa sih disebutnya um, wahana pendidikan? Halo? dengeran nggak, friends? Masuk nggak masuk? Oh masuk, oke okay, sorry. Um, kenapa sih harus dibilang? Wahana uh, pendidikan dan lain-lain, gitu. Tadi udah disebutin, ya. Kalau misalnya, ya, you guys are here to educate yourself, basically, with the system that we uh, implement in the system. Dan, uh, kenapa harus ada added value, ya? Supaya jelas manfaatnya apa, outputnya apa, gitu. Hal ini dispesifikasi, gitu, ya, uh, terutama dengan teman-teman yang berkenaan langsung dengan bidang. Eh, dengan departemen keilmuan, staff, kadif, atau orang-orang yang pegang project, dibuat teman-teman departemen keilmuan. Jadi, harus jelas apa sih yang dipelajari, apa sih yang didapat, apa sih yang akhirnya jadi added value nih di diri teman-teman, ketika teman-teman udah memutuskan untuk mendidik diri sendiri bersama dengan departemen keilmuan. Yang ketiga, departemen keilmuan sebagai bentuk pendidikan yang ramah bagi seluruh lapisan anggota HMTL, sehingga tercipta banyak ruang untuk belajar dalam kurung bersifat membumi untuk memperluas ruang belajar. Jadi karena kita sifatnya setara gitu teman-teman, semua orang adalah mahasiswa teknik lingkungan yang lagi menempuh prosesnya masing-masing gitu. -masing. Semakin banyak orang yang bisa terjamah oleh metode edukasi, maka semakin banyak juga pendidik ikatan pendidik terdidik yang terjalin. Jadi dia sifatnya memang harus membumi supaya akhirnya nggak ada lagi nih. Oh diskusi TL tuh eksklusif banget sih ngomongin climate change tuh rumit banget sih ngomongin hmm, mikroplastik gitu. Itu tuh cuman buat teman-teman yang ambisius dan ip 4 tapi enggak. semangat yang dibawa tahun ini adalah Departemen Keilmuan harus ramah bagi seluruh lapisan anggota HMTL. Karena Semakin banyak partisipatornya, semakin banyak nih akhirnya ruang untuk belajar bagi satu sama lain. Dan yang keempat, Departemen Keilmuan memiliki semangat kepeloporan dan pembelajar yang berkelanjutan. Atau end-to-end -end mindset pada setiap komponennya. Jadi nggak bisa cuman sekedar um, pengen ngerasain isu A. Tapi nggak tahu nih, sebenarnya isu A itu end-to-endnya seperti apa. Atau pengen nyelesain isu A, tapi nggak mau gerak ah cukup jadi komentator gitu. Jadi harus ada semangat yang akhirnya kok oh, semangat belajarkah, semangat belaj mengajak orang belajarkah atau semangat menciptakan sesuatu untuk belajar bareng-bareng ataupun um, jadi platform belajar bagi sama gitu. Nah, tapi nggak bisa nih teman-teman, semangat ini itu dicapai sendiri gitu. Haruslah dicapai oleh orang-orang uh, yang akan yang akan menjalankan mimpi-mimpi uh, eh -mimpi, uh, bareng kelengkapan via departemen keilmuan gitu ya yang akan dicapai oleh tiga divisi gitu. Pembagian divisinya sesuai dengan yang tadi aku udah sebutin pengetahuan, keterampilan dan juga nilai diri. Maka turunlah departemen keilmuan kepada tiga divisi. Satu ada divisi environmental knowledge, yang kedua ada environmental skills, dan yang ketiga ada environmental values gitu teman-teman. Nah, pasti akhirnya dibagi jadi tiga divisi. Objektif biro dan departemennya itu apa, teman-teman? Sebenarnya, satu memfasilitasi anggota HMTL untuk pengembangan diri di ranah keahlian terkait keilmuan teknik lingkungan, dua memfasilitasi anggota HMTL untuk mengembangkan pola hidup yang sesuai dengan keilmuan teknik lingkungan, ketiga memfasilitasi anggota HMTL untuk pengembangan wawasan terkait keilmuan teknik lingkungan, dan yang terakhir adalah memfasilitasi anggota HMTL terkait potensi kolaborasi di dalam bidang teknik lingkungan. Ini nanti akan ada penjelasan lagi uh, di divisi-divisi uh, yang akan menurunkan dari objektif-objektif uh, ini menjadi key results Nah, di, di departemen sendiri, departemen akan memegang salah satu objektif, yaitu objektif keempat. memfasilitasi kebutuhan kolaborasi yang membutuhkan peran kapasitas keilmuan teknik lingkungan mas RTL. Baik itu dari nih di spesifikasi teman-teman, fasilitator, pemateri atau partisipator dalam acara yang dibuat oleh atau dengan pihak non-HMTL, akan dicapai dengan dua key results. Yang pertama memenuhi partisipasi dalam kegiatan yang berkenaan dengan keilmuan teknik lingkungan dengan pihak non-HMTL. Yang kedua adalah melakukan review permintaan kegiatan kolaborasi insidental. Jadi yang pertama adalah when we say yes to a certain collaboration uh, requirements, and the second part is how we sort. Atau aku personally di uh, requirement for this collaboration saya datang ke bilang ke karena ini pun datang dari suatu urgensi teman-teman yang mana in a span of beberapa bulan uh, badan kelengkapan ini berjalan ternyata udah banyak banget request partisipasi HMTL di uh, dari eksternal gitu dan ini nanti bakal kerja sama juga nih sama teman-teman eksternal makasih bintang yang endlessly ngecat eh uh, gue terkait um, request request eksternal. Uh, aku akan deskripsi deskripsi deskripsiin strateginya kan. Um, pertama ada keilmuan menjawab sebenarnya ini biar dinamain aja biar jelas. Fungsi kerja yang menindaklanjuti permintaan kegiatan kolaborasi insidental yang memiliki potensi kolaborasi pada momen tertentu. Uh, sasarannya adalah eksternal MPL gitu ya. Responsibelnya akan ada di departemen aku sebagai Ketua Departemen, supportnya akan dari uh, bidang eksternal, karena request masuknya akan ke eksternal, terus nanti informasi, aku bakal either delegate ke Departemen, atau oprek tergantung uh, requirement-nya apa. Uh, key results tadi, ada key results 4 gitu. Rencana pengukurannya gimana? Presentasi jumlah tidak lanjut dari total permintaan kolaborasi. Kan? Ada ya misalnya, oh ternyata di request-nya banyak banget 30, 15. Terus yang 12 ditindaklanjuti, yang tiga ternyata uh, abstain gitu. Jadi persentase jumlah tindak lanjutnya nanti akan dihitung. Di Next, ada deskripsi strategi gitu. uh, tentang XML, sorry. ini strategi selanjutnya teman-teman. Hmm, fungsi kerja yang memenuhi partisipasi dalam kegiatan yang berkenaan dengan keilmuan teknik dan dengan pihak non-HMTL. Jadi This is when we say yes. Gitu. How much of those requests do we actually say yes? Berapa yang kita tolak, berapa yang kita postpone, berapa yang kita alihkan ke bidang lain. Jadi misalnya ada request Hemtel, ayo dong menjadi pembicara gitu. Lalu kita kirim delegates that will be under this strategy project. ya Oke, okay, kalau dari uh, departemen mungkin penjelasannya itu dulu. Uh, aku boleh panggil dulu Hasna. Ada Hasna? <tuh> gitu sih? Hadir. Oke. Okay. Selanjutnya, <tuh> um, boleh pindah ke Environmental Knowledge. Oke, okay. terima kasih Nabila Eh uh, Udah lumayan berjalan sekian menit ya, teman-teman. Jadi, supaya ngecek siapa yang masih on, aku mau <tuh> ngajak teman-teman. Oh, maaf. <tuh> <tuh> sorry, sorry. Sekarang aman nggak? Sorry ya. Uh, Oke, okay. sorry tadi ada yang bilang ke eh kedekatan. Oke, okay. uh, aku mau ngajak teman-teman semangat pagi dulu. Jadi, <laughs> jadi buat teman-teman yang uh, belum tahu semangat pagi, nanti aku bakal bilang semangat pagi, gitu ya. Terus teman-teman harus bilang pagi, pagi, pagi. Oke, okay. udah ngerti kan? Ini instruksinya cuma dua. Yang pertama dengerin uh, panggilan, yang kedua ngomong semangat pagi. Eh, jangan lupa, yang kedua ngomong pagi, pagi, pagi. Jangan lupa di on mic karena kalau kalian ngomong di rumah yang dengar keluarga kalian, gua nggak dengar. Oke, okay, ya boleh siap-siap peregangan dulu. eh uh, awas ya, kalau sepi gue ulang sampai rame. <laughs> Wah ya, kita ulang. Oke, okay. eh uh, kalau gitu gue jadi gue yang grogi, padahal cuma ngomong semangat pagi. Oke, okay, satu, dua, tiga. Semangat pagi! Pagi, 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 <laughs> pagi, 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 Oke, okay, rada telat ya. Tapi gak apa, -apa. kan delay emang uh, salah satu dinamika kehidupan dalam berzumeria. Oke ya teman-teman, sekarang kita masuk ke pemaparan di CNV ENV Knowledge. Di sini aku akan uh, bersama Ijo Diamanahi untuk menjadi nahkoda dari enV Knowledge. Oke, okay, boleh lanjut aja. Kita lihat siapa aja awak kapalnya. Ada tujuh teman-teman staff yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Boleh di next. Oke, yang pertama ada Itia, ada Koi, ada Via, ada Rahma, ada Adel, Grace, dan Ian. Jadi tujuh teman-teman ini akan menjadi sahabat kelinci Ian Vinolich ke tahun ke depannya. Next. Oke, jadi apa sih asal mulanya dan why-nya mungkin dari divisi yang Knowledge dan mungkin secara gambaran besar apa yang pengen dibawain gitu sama divisi ini. Jadi awalnya dari minimnya kultur diskusi di HMTL itu menjadi isu yang terjadi turun-temurun kekhawatiran akan takut salah, merasa belum bisa atau belum siap gitu mempertanggungjawabkan ucapannya atau bahkan faktor-faktor lain yang memengaruhi ketidakberanian dalam menyatakan pendapat, itu bisa jadi indikasi kalau belum terciptanya ruang aman di internal HMTL. Padahal tugas utama seorang mahasiswa itu kan belajar dan lingkungan akademik itu harusnya ya lingkungan paling aman buat mahasiswa belajar justru melalui proses belajar yang dapat dilakukan baik secara individu maupun kolektif, itu seseorang bisa gerak dari nggak tahu jadi tahu. Karena belum tahu sesuatu itu bukan hal yang buruk, karena mengganti opini, karena kita baru tahu wawasan baru itu itu nggak salah. Dan karena nggak ada kata terlambat untuk belajar, karena proses pembelajaran setiap orang itu berbeda. Sehingga HMTL harusnya menjadi ruang paling aman bagi mahasiswa teknik lingkungan untuk mendidik dirinya sendiri. Terlebih dalam ranah keilmuan sebagai persiapan menjadi seorang sarjana teknik lingkungan. Divisi ENV Knowledge berperan dalam membangun ekosistem dan infrastruktur yang mampu mewadahi dan mengembangkan profil anggota himpunan, terutama perihal pengetahuan di bidang teknik lingkungan. Divisi ini memegang peran penting dalam membumikan kultur diskusi dan kajian bagi masalah MTL, serta memfasilitasi penambahan wawasan di luar jendela perkuliahan. Dan semoga apa yang diupayakan tahun ini bisa membentuk ekosistem yang paling baik untuk masa MTL berkembang, bertanya dan menemukan jawabannya, atau meramu jawabannya sendiri, serta untuk bereksplorasi, bereksplorasi, dan berkarya. Jadi intinya jangan takut salah. Oke, lanjut objektif divisi yang pertama adalah menciptakan dan memantik pembiasaan kultur diskusi bagi masa MPL. Yang kedua melaksanakan dan mewadahi eskalasi isu Eh, eskalasi isu <laughs> Kebanyakan nama hijau <laughs> gue. Maaf teman-teman. Maksudnya mengadahi eskalasi isu sebagai bentuk perluasan wawasan di bidang teknik lingkungan. Yang ketiga memfasilitasi masa MPL dalam menentukan sikap dan langkah melalui kajian atau diskusi terkait isu di bidang teknik lingkungan, meningkatkan kepekaan masa kampus mengenai kondisi lingkungan sekitar. Jadi untuk poin keempat ini enggak cuma hempel aja, dan yang terakhir melakukan evaluasi terhadap kinerja divisi secara berkala. Karena sebagai seorang pembelajar kita harus jadi lifelong learner dan bisa kita implementasi dulu dari himpunan. Boleh next? Selanjutnya kita akan nge-breakdown OKR buat dari divisi ENV Knowledge. Semua ini diturunkan dari objektif bidang untuk yang objektif bidang yang ditujukan ke divisi ini yaitu memfasilitasi masa MTL untuk pengembangan wawasan terkait ilmu teknik lingkungan. Objektif di, objektif divisi yang pertama adalah menciptakan dan memantik pembiasaan kultur diskusi bagi masa MTL. Ada empat key result yang pertama terlaksananya diskusi lingkungan dengan masa MTL sebagai pemateri minimal setiap dua bulan sekali sebanyak 4 masa HMTL menjadi pembicara untuk diskusi lingkungan di internal HMTL untuk key result yang kedua. Yang ketiga, terbentuknya infrastruktur berupa kanal media daring atau rutinitas berhimpun dari segi luring bagi mas HMTL untuk berdiskusi mengenai isi lingkungan. Dan yang keempat, terjadi diskusi terkait isu lingkungan minimal satu kali sebulan, kalau itu kegiatan luring, atau satu kali per minggu untuk kadal media daring. Dengan distribusi key result seperti yang tertera, dan ini strategi yang pertama ada TEDx MTL, dan yang kedua ada kotak keilmuan, yang dilakukan selama sepanjang kekurusan. Boleh next? Objektif divisi yang kedua adalah melaksanakan dan memadahi eskalasi isu Eh, so, so. Eskalasi isu sebagai bentuk perluasan wawasan di bidang teknik lingkungan. Ini ada tiga resultnya. Yang pertama infrastruktur atau rutinitas yang terbentuk bisa memberikan wawasan atau manfaat. Yang kedua, yang keenam terdapat rekap isu lingkungan satu bulan ke belakang yang dipublikasikan. Dan yang ketiga dari objektif nomor dua adalah terpublikasikannya hasil dari kajian mengenai isu lingkungan terpilih yang dilakukan oleh seluruh anggota divisi serta pihak lain secara opsional selama Uh, masa kepengurusan setiap bulan Strateginya ada kotak ilmuwan Jadi kotak ilmuwan ini ngejawab uh, key result nomor 5 dan nomor 4 Ada kalamari dan ada pinguin Ini juga sepanjang kepengurusan Boleh lanjut Oke okay, berikutnya objektif divisi ketiga Memfasilitasi masa yang menentukan sikap dan langkah Melalui kajian atau diskusi terkait isu di bidang teknik lingkungan kiri resultnya terdapat hasil dari kajian Dan nama strategi sebenarnya kalong ya uh, nah, Lebih lanjutnya kita lihat di deskripsi strategi tapi intinya sama aja sama kajian sikap. Nomor keempat, eh belum sahabat. Oke, okay, nomor empat, meningkatkan kepakan masa kampus mengenai kondisi lingkungan sekitar. Key resultnya mengangkat minimal satu isu spesifik dalam merayakan hari besar nasional di bidang lingkungan hidup melalui metode yang populer. Strateginya propaganda hari besar atau nanti bakal kita sebut lebih jauh, PANDA. Ini menjelang 21 karena menjelang HPSN. Dan yang terakhir melakukan evaluasi terhadap kinerja divisi secara berkala, yaitu terlaksananya rapat bulanan, namanya RAKUN atau rapat bulanan. Oke, okay. Ini juga sepanjang pengurusan. Boleh lanjut, kita masuk ke strategi yang pertama. Strategi yang pertama adalah TEDx Yey. Jadi ini strategi yang ditujukan buat masa HMTL untuk menyuarakan opini terkait suatu isu. Jadi ini harus banget nih pembicaranya tuh dari masa HMTL supaya kita tuh kebiasa untuk melakukan diskusi ringan tanpa perlu takut akan opini atau fakta yang bakal dibawain karena tujuannya adalah menginspirasi orang lain dan membumikan kultur diskusi itu sendiri. Kalau balik lagi dari proses diskusi itulah kita bisa belajar satu sama lain. Ini menjawab krisis 1 dan 2 dan dilakukan sepanjang kamu ngurusan. Boleh di next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh kawan yang tadi saya salah sebut namanya. Boleh ijo dilanjut. Halo semuanya, selamat malam. Semoga masih bisa kalian dengerin. Kita lanjut ke strategi kedua. Jadi, strategi kedua adalah kotak ilmuwan. Nah, kotak ilmuwan ini sebenarnya menjawab key results nomor 3, 4, sama 5. Nah, tujuannya itu supaya lagi-lagi membumikan kultur diskusi. Jadi, gimana caranya supaya diskusi itu gampang banget buat dilakukan dan kayak fun banget gitu loh. Jadi, kita bakal ngerasain ini secara dua, yaitu daring dan luring. Kalau misalkan luring, itu dilakukan di sekre dong. Kapan kita kehimpunan ngobrol bareng-bareng gitu kan. Nah, kita manfaatin itu gitu. Jadi tuh kalau misalkan di sekre bentuknya bisa diskusi ringan atau enggak kayak nobar atau enggak bahas bahas tentang buku segala macam segala macam sangat seru gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan yang daring sendiri itu rencananya kita tuh pengen bikin line square gitu kan. Nah, line square kan bisa anon kan. Mungkin kalau misalkan anon tuh orang-orang jadi ngerasa lebih bebas buat Buat melempar isu atau buat berpendapat, tapi sayangnya ada ada isu kalau misalkan lain sebagainya itu bakal di-take down sama yang bikin lain. Nah, jadi sampai sekarang buat uh, infrastruktur darinya kita masih mencari-cari nih kira-kira platform apa yang paling pas dan mudah diakses untuk masa HMTL menyuarakan opini dan berdiskusi dengan gampang. Jadi kayak nanti kita ngobrol tentang isu lingkungan atau kayak hal-hal yang menarik itu segampang kayak nanya temen udah makan belum gitu bisa dibaca sendiri ya guys di sini kalau misalkan sasaran masa MTL terus habis itu ini dilakukan sepanjang kepengurusan. Dan makan kehasna? ini Aceh. Bisa next lanjut. Berikutnya adalah kalamari yaitu kabar lingkungan aman atau ngeri. Nah, jadi kalamari itu adalah pro kayak program rekap setiap bulannya tentang kabar lingkungan tiap bulan itu kayak misalkan apa aja sih kabar lingkungan baik atau buruk yang terjadi di bulan itu. Nah, tujuan yang rekap adalah supaya masa-masa HMTL -masa ini semuanya tetap tetap Update lah kalau misalkan ada apa, ada kejadian apa, segala macam-segala macam gitu. Nah, ini tuh bentuknya kayak bakal bite size gitu. Jadi, kalau misalkan masa yang tertarik sama isu tertentu, itu bisa dicari tahu lebih lanjut. Tapi kalau misalkan pengen skimming aja gitu ya, bakal tersedia di kalamari hari ini. Nah, ini tuh bakal dilakukan setiap bulan juga dan bakal dilakukan uh, bentuknya jenisnya post gitu sih. Bisa melalui feed atau Medium. Bahkan majalah dinding di sekrempunan kalau misalkan bisa dilaksanakan. Begitu. Next. Berikutnya, ada broker keempat, yaitu pingin. Yaitu pingin oleh isu lingkungan. Nah, jadi kalau misalkan ini, itu sebenarnya uh, lebih ke strategi yang ada untuk meningkatkan wawasan masa MTL akan isu lingkungan secara berkala. Nah, ini tuh uh, bentuknya sendiri, itu enggak dibatasin bisa jadi artikel, bisa jadi post IG, infografis, reels, apapun itu. Yang jelas, ini akan membahas satu isu spesifik yang uh, bisa dilakukan sama staff. Ini, ini maksudnya broker ini si penguin ini bisa dibikin sama staff maupun masa HMTL yang tertarik. Jadi misalkan dari kalian nih ada yang kayak, eh kak gue tertarik banget buat nulis masalah ini, langsung aja PC orang-orang di NV eh, Knowledge, dari kita, ntar kalian bisa bikin, mantap banget bisa dipublish. Ini dilakukan sepanjang bulan, eh setiap bulan. ya Next. Berikutnya ada kalong yaitu kajian langsung bersama dong. Nah sebenarnya Uh, ini tuh inti darinya, intinya tuh adalah pernyataan sikap gitu sih. Jadi, kalau misalkan misalnya ada isu yang perlu dikaji, uh, di, di abis itu juga kita harus uh, nyatain stance nih sebagai HMTL gitu. Nah, ini broker yang mau ada itu. Jadi, tuh kalau misalkan itu kita bakal mengkaji satu isu bareng-bareng gitu. Nah, karena isunya sendiri ini, eh maksudnya karena kegiatan yang dilakukan berdasarkan kayak urgensinya, atau apa, apakah ada kebutuhan atau enggak. Jadi, uh, belum tahu kayak bakal berapa banyak dilakukan dalam satu kepengurusan, tapi kira-kira sekali mungkin ada lah ya. Gitu sih. Betul itu kalau raksasa tahu, itu gede banget. Ya. Uh, terus yang lanjutnya adalah panda atau propaganda hari besar. Nah, jadi itu sebenarnya kalau misalkan panda ini, dia tuh kayak serangkaian acara gitu. Jadi dia tuh buat merayakan HPSN tanggal 21 Februari. Nah, dia tuh mulanya bisa, ini, ini belum tentu ya, bisa seminggu sebelum sama seminggu setelah. Jadi tuh beneran kayak gimana caranya supaya nggak cuma masa MPL, tapi juga masa kampus pada umumnya tuh kayak tahu nih ada hari ini, dan gimana sih cara ngerayainnya, terus kayak kira-kira, uh, jadi tuh isu-isu uh, terkait hari besar tersebut yang perlu di-up juga bisa sekalian disuarain gitu loh. Jadi kayak beneran wah dan gede. Nah, kita ini rencananya bakal ada challenge buat nanam pohon sama himpunan lain gitu. Nanti yang menang dapat, eh yang menang, yang maksudnya ngejaga pohonnya supaya tidak mati gitu. Bisa dapat hadiah gitu. Next, ke broker terakhir. yaitu itu rakun atau rakor yang fun. Nah, jadi itu selain proker-proker tadi, ini proker internal divisi di mana kita juga pengen kayak melakukan evaluasi dan apresiasi terhadap staff-staff manis dan cakep tadi yang sudah disebutkan. Nah, ini dilakukan sebulan sekali. Dan itu tujuannya juga bukan cuma evaluasi apresiasi, tapi juga kayak bonding, jajan bareng, jalan-jalan. Uh, ini sebenarnya buat main-main aja sih. Gitu, dilaksanakan setiap bulan. Terima kasih semuanya. Oh ya, Sekali lagi, mau pantun tapi harus jawab cakep ya semuanya. Siap enggak? Siap enggak? Siap, yep, siap. Yep. Jangan nah, pantun gue, terus lu jawab cakep semuanya. Kedah gue beli getuk. Getuknya dari negara Kenya. Jawab cakep. 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 Jawab cakep. Makasih. Yang belum ngantuk, ayo bertanya. Anjay. <laughs> Sorry. Oh, oh don't Kedua, don't tuang, banyak ya udah karena pemaparan pertama udah selesai dikembalikan ke teman-teman moderator terima kasih jangan lupa makan malam mm -hmm. oke okay, terima kasih Katona, kak Tona kak Sna dan kak Ijo selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 20 puluh bagi masa MTL yang ada pertanyaan boleh ditanyakan sekarang diberi waktu 25 menit dari sekarang. Untuk masa bagi yang ingin bertanya bisa lewat slideo ataupun langsung hand di zoom ini. Terima kasih. Oke, kepada kalian Niman, dipersilakan kalau mau bertanya. Oke, uh, sebelumnya selalu, selalu kedengeran nggak ya? Oke, uh, oke, makasih Arya, uh, makasih paparatnya uh, paparannya Bila Hasna sama Ijo, keren banget btw Dafe Ijo dan Hasna sama um, Ijo juga mau nanya tentang ini sih penasaran aja tadi uh, kan ada strategi terkait uh, infrastruktur diskusi ya yang mungkin yang mungkin nyambungnya ke tarik sana atau ke kota uh, itu kan, itu kalian bikin uh, jadi soalnya cukup seringnya satu kali per minggu uh, secara daring atau satu kali sebulan minimal sampai sebulan secara luring itu kira-kira karena itu um, inisiasi emak kalau aku salah tapi inisiasinya berarti dari bisa dari masa juga harus dari kalian sendiri yang nah itu kira-kira dari kalian bakal ada kayak uh, usaha buat mati, di diskusi gitu kah kayak misalnya mungkin ngasih topik uh, di bulan itu kayak kira-kira masa bisa uh, diskusi terkait ini lagi banyak diskusi uh, lagi banyak apa isu lingkungan terkait ini jadi kayak ada pandikan dari kalian kah atau kayak uh, biarin masa untuk Diskusi, bangun diskusi itu sendiri soalnya aku mikirnya karena frekuensinya yang cukup sering itu sebetulnya kayak uh, bangun diskusi itu kan kayak agak sulit juga ya jadi aku kasain itu aja sama satu lagi terkait yang uh, kiri sal terakhir rapat bulanan setiap uh, bulan itu alasannya aja kenapa dimasukin ke kiri sal soalnya kayak menurutku itu kalau semua di sisi gitu kan jadi kayak kenapa harus dibuat kiri sal dan strategi gitu aja Terima kasih Arya. Oke, untuk Kak Tona, Kak Ijo sama Kasna, apakah pertanyaannya sudah jelas atau belum ya? Udah-udah, berarti ini langsung jawab aja ya mot. Iya, langsung jawab aja Kak. Oke, terima kasih Ninan, apresiasi dan pertanyaannya. Mungkin aku jawab pertanyaan pertama dulu. Uh, untuk kiri result yang satu kali per bulan atau satu kali seminggu kalau daring eh satu kali sebulan kalau luring atau satu kali seminggu kalau daring itu uh, dipenuhi lewat strategi kotak keilmuan. kalau yang uh, kalau yang TEDxHMTL itu dipenuhi uh, memenuhi strategi lain meskipun keduanya merupakan upaya untuk me uh, membumikan kultur diskusi gitu jadi kalau tarikan besarnya emang sama tapi kalau pertanyaan spesifik kamu tadi apakah akan ada upaya untuk pemantikan dari teman-teman uh, keilmuan, tentu saja pasti ada di diusahakan supaya ada dulu sih dari teman-teman keilmuan dan harapannya itu bisa menginspirasi atau mendorong teman-teman masa juga ikut ngelempar isu gitu. Harapannya kayak tadi Ijo bilang kayak misalkan uh, kan kita mahasiswa teknik lingkungan ya, harapannya itu kita bisa ngelempar isu lingkungan semudah kita kayak nanya kabar atau kayak gosip apa kayak kayak nemu video TikTok lucu terus kita share semudah itu gitu sebenarnya buat nge-share isu-isu uh, yang mau kita bahas bahkan gak perlu si detail itu bisa kayak cuman ngelempar eh menurut kalian gimana dan lain-lain tapi semua hal pasti perlu pemantik dan harapannya teman-teman yang -teman Knowledge bisa jadi pemantik dan uh, di dan membersamai teman-teman juga jadi jangan lupa buat masa Hentel nanti ikut berpartisipasi juga gitu semoga terjawab ya Nan uh, buat pertanyaan pertama Nah, kalau yang kedua uh, buat key result sebenarnya itu masuk ke kewajiban divisi kewajiban divisi juga, tapi kenapa dimasukin key result? Karena kemarin mikirnya lebih ke pertanggungjawaban gitu sih dan dengan adanya key result lebih ada sesuatu yang uh, mendorong gitu, mendorong untuk dilakukan mendorong strategi tersebut dilakukan sebaik-baiknya. Mungkin kemarin aku dan Ijo mikirnya kayak gitu. Dari Ijo boleh kalau mau nambahin iya hmm, kemarin juga mikirnya gitu soal sebenarnya. Uh, salah satu alasan kenapa itu mikirnya dikit itu adalah karena sebenarnya buat kegiatan internal sendiri itu kemarin uh, aku sama rasa sempat lewat mimpi dan ambis gitu kayak wah uh, pengen ini, pengen itu, pengen macam-macam gitu terus habis itu karena kemarin juga kayak eh kayaknya ini nggak bisa dijabarin semuanya gitu deh. Jadi kayak dirangkum aja di uh, strategi gitu. Sebetulnya emang kewajiban gitu tapi kayak gimana ya. karena banyak macam-macamnya gitu deh ah uh, gitu nina maaf ya kalau misalkan pertanyaan kedua kurang terjawab dengan mungkin tanggapan langsung dari nina aja gimana Nan ada yang belum terjawab atau mau dijabarkan uh, lebih lanjut mungkin oke okay, makasih banyak jawabannya Hasna Ijo udah mantap sih aku ini aja sih apa berharap yang kayak dari yang pertanyaan pertama aja yang kayak bakal ada e, yang pematik-pematik itu soalnya terus tuh buat diskusi mulai diskusi kan mungkin masih ada yang takut-takut gitu kayak e, takutnya harus bahas dalam atau e, apa ya kayak pengetahuannya kurang gitu kan buat bahas suatu isu hubungan apa gitu jadi kalau mungkin ada pematik-pematik itu kayaknya bakal lebih mengundang orang-orang oke makasih Selamat banyak kalian. Oke, okay, thank you Ninan. Mungkin nanggepin yang Ninan juga. Jadi sebenarnya kita kepikiran buat pakai Line Square karena Line Square tuh ini balik ke promosi sih. Memang Line Square itu kan anonimus dan cenderung orang tuh lebih nyaman kan untuk berdiskusi Uh, mungkin tanpa membawa namanya dulu, karena emang kita pengen, ya udah, gak apa-apa, kita biasain dulu deh soal uh, diskusinya gitu, terlepas dari pertanggung jawabannya. Cuman ini lain nggak tahu kenapa, jadi ya, seperti yang tadi Ijo udah sampaikan, kalau besok tuh line open chat tuh udah tutup uh, dan udah gak bisa dipakai lagi, jadi kita lagi nyari platform lain yang gak nyusahin, kayak misalkan kalau pindah ke kan line square tuh kita sering pakai line jadi kayak hitungannya masih cukup mudah. Takutnya kalau pindah ke platform lain agak susah. Jadi masih kita pertimbangkan soal platformnya. Tapi kalau teman-teman ada saran, boleh banget di sampaikan aja ke aku hijau atau teman-teman ENV knowledge lain soal platform diskusinya buat yang kanal media daring gitu. Oke, okay, itu aja sih mungkin tambahan dari aku. Uh, okay. Balikan ke Muhammad. yuk Ya, sama Kak Ijo mau ngasih tanggapan boleh Kak. Iya, mau izin nanggepin soal yang tentang itu sebenarnya kita tuh rencana ngebawainnya enggak ngebawain mesti kayak mau ngeberjingan topiknya tuh bisa apa aja benar aja kayak misalkan ya, eh kalian tahu enggak sih empat eh, to restoran top Bandung yang vegan dan enak banget. terus tuh kayak kalian mau ngomongin restoran di Bandung aja yang vegan gitu. Itu oke okay banget gitu loh karena sebenarnya lebih ke kayak gue mau sharing soal ini karena gue suka. Terus habis itu kalian kayak, eh semua dengerin gue dong, ayo kita diskusi. Nah itu tuh sebuah tujuannya TEDx MTL. Jadi kayak gak ada topik yang terlalu susah ataupun topik yang terlalu tidak penting gitu. Semuanya oke okay, gitu. Sekian. Oke, okay, terima kasih uh, atas jawabannya. Apakah dari kaninan udah aman? Juga? Atau ada tanggapan? Aman, 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 aman. Makasih, Sama selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan dari Slido. Uh, aku izin bacain. Kenapa hari besarnya cuma HPSN yang mau digerayain? Kan tahun lalu juga udah ada HPSN nih. Apa urusan ini nggak mau coba hari besar lain gitu? Oke, okay, dipersilakan untuk Kak Tona, Kak Asna, atau Kak Ijo untuk menjawab. Oke, okay, mungkin dari aku dulu. Nanti dari Bila dan Ijo boleh menambahkan. Terima kasih Anon atas pertanyaannya. Kenapa hari besar cuma HPSN? Sebenarnya kan hari besar banyak banget ya. Tapi kenapa HPSN? Mungkin pertimbangan pertama dari tanggal. Tanggalnya itu dia kan Februari dan mukar ini kan dilaksanain Juli. Kalau misalkan tanggal-tanggal lain, contohnya kita ambil satu aja ya. Misalkan hari lingkungan hidup kan Juli itu. Itu kan kayak belum apa ya mukarnya juga belum dilaksanakan dan kurang kepegang. Jadi kita cari yang kira-kira dari timelinenya visible, visible untuk Visible uh, untuk apa? Visible untuk dilakukan ya propaganda dengan lebih masif gitu karena uh, mungkin masuk ke poin kedua juga HPS kan HPSN ini pengen coba ditargetkan ke masa kampus juga nggak cuma masa hentel aja sehingga uh, rangkaiannya mungkin cenderung lebih besar dan perlu uh, waktu preparation yang lebih banyak lebih matang gitu. Jadi kalau di Februari oh berarti kita bisa nih uh, preparation dari tahun ini gitu buat Februari depan. Dan alasan yang ketiga, ini mungkin ini sebenarnya bakal dibahas lebih lanjut di pemaparan teman-teman divisi ENV values. Kalau uh, ITB itu juga Uh, sebenarnya IATL ya lagi mengupayakan ITB Eko Kampus dan salah satu fokusnya adalah persampahan sehingga dari situ uh, bisa nih ditarik kolaborasi HNTL juga melalui ngerayain HPSN ini dan HPSN ini kayak sebenarnya yang tadi Jo bilang sih meskipun dia Februari bisa jadi rangkaiannya itu kayak ya udah misalkan ada rangkaian dari Januari bahkan dari Desember kayak kita bikin uh, pre challenge dan lain-lain Uh, itu tuh jadi waktunya lebih banyak untuk melakukan gerakan-gerakan lain yang bisa diinisiasi. Tapi kalau dari Anon atau dari teman-teman lain, misalkan ada yang pengen ngajuin hari besar lain, itu uh, masih visible sih nanti kita bisa diskusi dan ngobrol-ngobrol lebih lanjut akan potensinya. Cuma sejauh ini ditetapinnya HPSN. Gitu, boleh Ijo atau Mila kalau ada yang mau nambahin? Hai, aku turut mau menambahkan. Um, BTW, tadi ada pesan dari noto, kita ngomongnya harus pelan-pelan. Katanya noto yang pegel, <laughs> daripada nanti carpal tunnel syndrome, <laughs> <Noto>. <laughs> mending kita pelan-pelan. Oke, okay? um, uh, setuju sama yang tadi sampai narsna, mungkin uh, kenapa akhirnya dibelai HPSN, mostly technicality wise and time wise, itu dia paling visible gitu, dan... Uh, itu menurut aku sendiri pribadi it's the easiest for us to start kalau mau menjamah ke himpunan lain ke itb apa sih yang make it most relatable gitu kalau gue kebayangnya kemarin kenapa ya hpsn ini um, bisa jadi a thing gitu nah ya nanti akan juga ditambahin tentang si uh, kampus itu Other than that, banyak juga propaganda hari besar yang mungkin bentuknya kayak climate strikes um, atau hal-hal lain gitu yang kita bisa ikut wave yang global atau internasional atau national level. Gitu. Tapi itu tuh mereka tuh banyak ya adanya di bulan, sorry kalau nggak salah Februari, Maret, April, Jun karena November dari dari August dari sorry. Juli, Juli, Agustus. Oh, karena dari Agustus itu biasanya draft-draft terkait COP gitu-gitu tuh udah mau kelar teman-teman, uh, in which dimana strikes tuh makanya banyak kejadian tuh di awal tahun gitu, jadi uh, bisa banget sebenarnya kita untuk aim uh, propagandanya ikut strikes atau apa, cuman uh, yang so far, yang paling dekat dan yang confirm uh, we will celebrate HPRS, gitu Ijo mau nambahin jo? Iya setuju banget sama yang dibilang Hasna dan Tona. Karena uh, kalau misalkan jenis-jenis haru lingkungan yang lain kita ambil contoh arti gitu, mungkin itu kan sesuatu yang kayak seenggaknya orang udah bakal tahu kan. Pasti juga udah banyak juga yang merayakan gitu. Nah sedangkan HPSM ini uh, bukan hari yang bener-bener orang sadar dan beneran merayakan gitu. Nah kita kira itu beneran apa ya? Bakal kerasa gitu kalau misalkan kita angkat HPS, enak lagi setelah alasan-alasan yang dijelaskan tadi kan kayak sangat amat berkaitan gitu kan. Tidak gitu aja sih. Terima kasih Anon atas pertanyaannya. Hew hew. Oke, okay, terima kasih Kak Asna dan Kak Ingatkan kembali untuk Mas ANTL, jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung resen aja di sini atau enggak di link slide yang disediakan. Terima kasih. Bagi masa MTL, jika tidak ada pertanyaan dalam waktu satu menit ke depan, maka sesi tanya jawab diakhiri dan dilanjutkan pemaparan berikutnya. Uh, oke okay, Mas masa MTL kalau tidak ada yang ingin bertanya dalam 10 hitungan aku akhirnya saja sesi tanya jawab pada pemaparan sekarang 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 oke okay, sebentar teks lain dulu Oke, karena tidak ada yang bertanya, maka uh, sesi tanya jawab untuk sesi sekarang diakhiri dan dilanjutkan oleh pemaparan berikutnya. Dipersilakan kepada Ketua Divisi Emperor skill dan Emperor Values. Thanks oh. Arya, aku izin share screen ya buat teman-teman. Uh, Uh, Oke, okay. uh, terima kasih Bila. Uh, halo semua, selamat malam. Kenalin nama aku Hafiz Abdillah, biasa dipanggil Apis. Uh, insya Allah di sini diamanai sebagai Ketua Divisi NV Skills dan kenalin juga ada Wakil Ketua Divisinya yaitu Aufarah Disirait. Uh, aku nggak tahu dia lagi bisa on mic atau nggak karena sinyalnya lagi rada buruk. Oke, okay, next slide. Oh ya yeah. uh, sebelum lanjut. Uh, aku di sini sebagai perwakilan seluruh kadif dan Wakadif dan juga staf dari Departemen Keilmuan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima, haji kita mabrur dan pelaporan KPI cepat kelar. Oke okay, next slide. Nah ini uh, ada staf-staf dari divisi kita eh uh, kami yaitu uh, yang pertama ada Kailan root atau biasa dipanggil Kai, terus ada Riki Setiawan, atau biasa dipanggil Obos, terus ada Kezia Cinti, Cintia, biasa dipanggil Kezia, uh, dan ada Rian Halim yang biasa dipanggil Sayang. Eh, uh, next slide. Oke, okay. eh, uh, jadi sebenarnya ini masih nyambung sama apa yang uh, ketua departemen kita, eh, ketua departemen keilmuan itu, Nabila Fatona, sampaikan sebelumnya, eh, uh, di mana. Akselerasi pembangunan yang salah satunya dimotori oleh perkembangan iptek e serta transformasi segala sektor ke arah industri 4.0 membuat kita sekarang dihadapkan pada permasalahan yang kayaknya kalau ter, kalau dilihat-lihat nggak punya solusi super atau solusi satu solusi yang benar-benar menyelesaikan masalah tersebut. Nah masalah tersebut umumnya adalah masalah multi sektor atau sering kita sebut dengan wicked problem. Masalah tersebut memang terlihat mustahil kalau kita berusaha memecahkannya tanpa memiliki kemampuan pemecahan masalah serta penguasaan teknologi, terutama teknologi yang aktual. Hal tersebut juga berlaku bagi sarjana teknik lingkungan. Nah, sebetulnya capaian tersebut merupakan tanggung jawab dari kampus atau dalam hal ini pihak prodi untuk menyiapkan mahasiswa teknik lingkungan agar mampu uh, mencapai setelah yang ketika nanti terjun ke masyarakat dan dunia kerja eh sebentar ya oke okay. um, akan tetapi apakah yang bisa mencapai hal tersebut hanya di kampus tentu enggak karena himpunan dengan semangat uh, self development ya dan saling mendidiknya memiliki uh, kapasitas untuk mendidik masanya sendiri dalam hal ini HMTL ITB sebagai wadah bagi mahasiswa teknik lingkungan mampu menjawab uh, mampu menjawab tantangan kompetensi lulusan teknik lingkungan khususnya teknik lingkungan ITB. Divisi ini adanya divisi ini membantu menyediakan fasilitas pengembangan soft skills dan hard skills masa HMTL ITB serta diharapkan bisa menjadi fasilitator bagi mahasiswa teknik lingkungan ITB dalam mengembangkan dirinya agar mampu memenuhi ekspektasi ketika nanti terjun ke masyarakat dan masuk ke dunia kerja. Next slide. Untuk objek objektif dari divisinya ada eh, empat eh ada tiga sorry. Yang pertama memfasilitasi masa HMTL ITB untuk mengembangkan diri di ranah soft skill dan hard skill. Yang kedua memfasilitasi masa HMTL dalam pengaplikasian keilmuan teknik lingkungan ke dalam cipta karya dan kompetisi dan yang terakhir atau yang ketiga memfasilitasi masa LITB untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan mengenai profesi teknik lingkungan dari objektif divisi tersebut next slide dipecah ke dalam eh, apa namanya dipecah ke dalam eh, beberapa key result dan juga dari key result tersebut dipecah ke dalam beberapa strategi. untuk kiri yang untuk objektif yang pertama yaitu memfasilitasi masa HMTL untuk mengembangkan diri di ranah soft skill dan hard skill dipecah ke dalam empat key result. Yang pertama terlaksananya enam seminar atau workshop pengembangan soft skill dan hard skill. Kedua, 100% materi dari workshop atau acara yang diadakan di terdokumentasi dan bisa diakses oleh seluruh masa HMTL ITB secara inklusif dan yang ketiga eh, dihadiri oleh 15% anggota aktif HM, masa HMTL ITB, di mana jumlah tersebut eh, mencakup jumlah yang datang ketika acara dan juga jumlah yang eh, melihat record atau menonton record acara tersebut dan yang keempat 80% partisipan bertambah wawasannya terkait penggunaan terkait penggunaan atau terkait peningkatan soft skill atau ilmu yang dipelajari di sesi seminar atau workshop di bidang eh, teknik lingkungan kemudian uh, dari kiri-kiri tersebut dipecah lagi ke dalam beberapa strategi uh, mungkin nanti strategi ini akan di akan di uh, ke dalam program kerja atau strategi uh, atau uh, ya strategi yang lebih spesifik nantinya uh, biar mempersingkat waktu bisa di next saja ini di next sih oh deh Uh, untuk uh, objektif yang kedua yang memfasilitasi masa HMTL dalam pengaplikasian keilmuan teknik lingkungan ke dalam cipta karya dan kompetisi dipecah ke dalam 4 key result lagi yang pertama terciptanya eh terdatanya kompetisi dengan bidang yang sesuai dengan minat anggota biasa HMTL dengan pembaruan satu minggu sekali uh, kemudian 80% masa HMTL ITB yang mendaftar pendampingan kompetisi dan cipta karya terlayani Kemudian yang ketiga, terpublikasinya info terkait kompetisi atau cipta karya ke seluruh masa HMTL ITB dengan membuat sorotan atau ya membuat sorotan khusus terhadap satu jenis kompetisi atau cipta karya. Dan yang terakhir terdapat pengarsipan dokumen mengenai secara digital mengenai dokumen-dokumen pemenang lomba dan juga yang terkait dengan cipta karya ...dan juga, yang juga bisa diakses oleh seluruh masa HMTL ITB atau inklusif. Uh, next slide. Dan uh, untuk objektif yang terakhir, yaitu yang memfasilitasi masa HMTL ITB ...untuk memperoleh uh, wawasan dan pengetahuan mengenai keprofesian TL... ...dipecah ke dalam empat key result. Yang pertama, terlaksananya empat acara keprofesian atau seminar keprofesian. Uh, yang kedua... 100% materi yang disampaikan terdokumentasi dan dapat di, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat HMTL ITB. Dan yang ketiga dihadiri oleh 15% anggota aktif HMTL ITB. Sama seperti sebelumnya, dihitung melalui orang yang datang, eh, masa yang datang ketika hari H dan juga masa yang menonton uh, record acara. Kemudian uh, yang keempat, 80%, 80% partisipan bertambah wawasan terkait keprofesian teknik lingkungan. Next slide. Uh, nah, dari key result key result yang udah di uh, pecah tadi ditranslasikan ke dalam beberapa strategi yang uh, secara umum secara khusus terbentuk menjadi empat program kerja yang pertama ada wortel uh, yaitu workshop software untuk anak TL seperti namanya workshop ini akan membahas atau mengulik mengenai penggunaan software-software yang berhubungan dengan ilmu teknik lingkungan dan sesuai namanya karena workshop akan sifatnya akan dua arah dan e, recordnya akan diupload ke kanal youtube hmtl itb sehingga nantinya bagi mereka yang ingin menonton kembali ataupun belum sempat datang ke workshopnya bisa menonton record acara tersebut e, kemudian sasarannya anggota hmtl itb biasa untuk bagian tanggung jawabnya proker uh, ini butuhkan dukungan dari uh, divisi uh, dari departemen divisi yang ada di bawah departemen Medcom dan uh, divisi akademik. Kemudian ini menjawab key result yang ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 tadi yang terkait dengan objektif yang utama memfasilitasi masa MTL dalam pengembangan soft skill dan hard skill. Uh, kebutuhan SDM nya kurang lebih 4 orang. Uh, untuk lini masanya diadakan lima kali selama masa kepengurusan TELITB 2022 2023 dibagi ke dalam dua semester Se untuk semester pertama tiga acara. dan semester kedua ada dua acara. untuk tanggal spesifiknya bisa dilihat di slide untuk anggarannya ini anggaran optimisnya aja uh, sekitar untuk um, apa namanya ini Oh ya ini kayaknya kebalik deh uh, untuk yang offline itu 950.000 dan untuk yang Hybrid atau online itu 750.000 karena kalau Hybrid itu eh, kita akan harus harus ngasih anggaran untuk konsumsi dari eh, narasumbernya. Oke okay, next, oh yang untuk rencana pengukurannya itu pakai jumlah workshop yang diadakan, jumlah partisipan dan penonton workshop serta feedback yang di yang diambil melalui form atau eh, diambil secara langsung karena kan nanti kita offline ya bisa kita bisa ketemu bareng-bareng gitu. Eh, terus proses eh, selanjutnya ada skuter seputar ke keprofesian untuk sarjana TL seperti namanya ini akan acara ini akan membahas mengenai uh, keprofesian uh, sarjana teknik lingkungan dengan mengutamakan bidang pekerjaan yang jarang mendapat sorotan dari acara-acara webinar keprofesian sebelumnya. Um, rekaman webinar ini lagi-lagi seperti program sebelumnya juga akan diupload ke kanal YouTube HMTL ITB sehingga seluruh masa HMTL ITB memiliki akses selama-lamanya untuk menonton record acara tersebut kalau pengen nonton lagi atau kalau nggak sempat datang ke acaranya. Sasarannya anggota HMTL ITW, kemudian lagi-lagi untuk dukungannya dibutuhkan dari uh, divisi yang ada di bawah Departemen Medcom Info um, dan juga dari divisi eksternal untuk reach out, terutama dari YTL um, terus menjawab result yang ke-9, uh, ketiga ke-2, ke-3, dan ke-12. belas um, kebutuhan SDM sekitar 4 orang diadakan sebanyak 4 kali selama masa pengurusan HMTLITB eh masa pengurusan BP HMTL ITB 2022-2023 nah, sebenarnya nggak dibagi dalam dua semester sih tapi eh, dibagi ke dalam dua kali liburan Jadi kita liburan gede ada dua kali ya liburan sekarang sama liburan nanti gitu nah itu masing-masing liburan ada dua cara terus untuk anggarannya baik offline ataupun hybrid karena akan diadakan eh, pasti online karena kita nggak mungkin meminta pembicaranya untuk datang sewaktu pembicaranya lagi di London gitu kan sekitar 1,2 untuk 8 pembicara kemudian rencana pengukuranan dari menggunakan jumlah workshop yang akan diadakan dengan partisipan dan penonton serta feedback yang eh, diambil melalui form ataupun bertanya langsung setelah diadakan workshop oke okay, next slide eh, workshop acara nah ini eh, untuk program yang ketiga ada bisnis maling Nama dan gambar sebenarnya hanya, hanya cuma ilustrasi aja uh, karena kalau mau belajar bisnis maling beneran silakan datang senayan. Um, bisnis maling ini sengkatan dari bisa analisis masalah lingkungan. Nah ini workshop ya guys ya. Ini workshop yang membahas mengenai penggunaan framework framework yang ber, yang bisa dipakai untuk uh, kita melihat permasalahan lingkungan. Serta memudahkan kita dalam mencari, mencari, mencari solusi, walaupun solusinya bukan solusi super, tapi setidaknya solusi yang terbaik di antara solusi-solusi yang ada. Gitu terus, sasarannya anggota tahan ITB untuk supportnya, butuh bantuan dari depart divisi yang ada di bawah Departemen Medcom dan divisi NV knowledge. Terus eh, apa sih namanya menjawab krisis yang ke ke-2, kedua, ketiga dan keempat kebutuhan sdm lagi lagi empat orang untuk diadakannya diadakan sebanyak satu kali selama masa kepengurusan ham Eh untuk anggarannya baik offline maupun hybrid, itu 150.000 lima eh, pengukurannya sama kayak broker broker sebelumnya next slide <tuh> broker yang terakhir ini faskar Uh, atau singkatan dari pasti ingin tahu seputar kompetisi dan cipta karya uh, sedikit pak maksa tapi ya udahlah ya susah tahu nyari namanya terus uh, jadi Proker ini adalah Proker uh, yang memfasilitasi anggota HMTL ITB yang ingin mengikuti kompetisi dengan menyediakan informasi terkait kompetisi kompetisi tersebut ke dalam sebuah spreadsheet dan nanti akan dibuatkan poster yang menyorot satu jenis lomba ataupun cipta karya tertentu Uh, bentuk fasilitas yang di provide atau di ya, di provide dari divisi ini uh, mencakup pencarian dosbing, mencarikan uh, temen teman apa sih namanya teman lomba, terus peer review serta uh, apa sih kita nanti bakal nyediain apa sih namanya ya dokumen-dokumen pemenang lomba di tahun-tahun sebelumnya gitu pemenang lomba tersebut ya atau lomba yang sejenis misalkan SI berarti yang pernah menang lomba SI di topik tersebut atau di kompetisi tersebut sasarannya anggota biasa HMTL ITB, kemudian butuh dukungan dari divisi yang ada di bawah Departemen Medcom kemudian eh, menjawab key result yang kelima, enam, tujuh, dan ke delapan eh, terus kebutuhan SDM-nya sekitar empat orang, ini masih diadakan sepanjang kepengurusan HMTL ITB sepanjang kepengurusan BPH HMTL ITB anggarannya nggak ada karena nggak butuh anggaran ada jadi terus rencana pengukurannya itu tadi jumlah pembaruan sheet list kompetisi serta jumlah apa sih namanya ini ya serta jumlah publikasi konten mengenai kompetisi dan cipta karya oke sekian pergi ke Priok naik mobil mobilnya diparkir di stasiun Ancol sekian dari divisi and skills terima kasih dan thank you all bisa juga ini lanjut aku aja atau gimana? Atau ya, dari moderator? Oh, Oke, okay. <laughs> makasih Arya. Selamat malam semuanya. Oke, okay, biar cepat langsung aja ya. Perkenalkan nama aku, Shevira Herlinda Putri. Bisa dipanggil Shevira atau Shev aja. Aku angkatan tahun 19. Di sini aku diamanahkan sebagai ketua divisi dari divisi ENV Values. Mungkin boleh partnerku Amel bisa perkenalkan diri juga? Halo, nama aku Amalia Putri sebagai Wakil Kultural Divisi at Values bareng Syafira. Salam kenal. Oke, okay, boleh di next. Nah, ini merupakan staff-staff dari Divisi Envy Values. Ada Joey, ada Nauli, ada Clara, ada Ifti, ada Zahra, dan ada Syafira. Uh, selanjutnya, Oke, okay. kita lanjut, Sobat. langsung aja ke pendahuluan. Sebenarnya ini, bukan pendahuluan sih, lebih ke latar belakang. Jadi, kenapa sih di kemon ini ada atau diperlukan adanya divisi NPV Jadi, seperti teman-teman, ya, teknik, kayak teknik lingkungan, lah, Kalau kita tuh sekarang uh, lagi marah marahnya permasalahan lingkungan, mulai dari krisis iklim, terus juga ada masalah persampahan, dan sebagainya. Nah, kita sebagai mahasiswa teknik lingkungan itu sudah kayak menjadi kewajiban bagi kita buat bisa kita kayak upaya dikit-dikit untuk mengurangi masalah lingkungan masalah lingkungan tersebut nah salah satunya yaitu dengan lifestyle nah jadi divisi ENV values di sini nah untuk values di sini itu kenapa namanya values jadi kita tuh kayak fokus untuk menerapkan habit yang lingkungan banget lah atau yang TL banget nah salah satunya yaitu habit uh, Bagaimana kita bisa menerapkan gaya hidup ramah lingkungan? Jadi, kayak contohnya green lifestyle dan juga bagaimana kita menanamkan mindset uh, eco lifestyle di kehidupan sehari-hari kita. Itulah lanjut. Uh, ini agak lemot atau dapur aja. Oke, okay. nah tadi juga udah ini terkait objektif divisi. Tadi juga kan udah dijelasin oleh Bika objektif divisi ini merupakan semuanya itu turunan dari objektif bidang. Nah, kalau untuk INV Values, ini objektif bidangnya merupakan memfasilitasi masa HMTL. Intinya itu ada kata-kata mengembangkan pola hidup yang sesuai dengan ilmu teknik lingkungan. Nah, untuk objektif divisinya, yang pertama itu ada melaksanakan upaya penerapan kultur ramah lingkungan dalam ranah kampus ITB via ITB Kampus. Nah, ITB Kampus ini nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Ramail yang ada hubungannya sama IATL. Nah, untuk nomor uh, dua, ada merancang dan menerapkan pola hidup ramah lingkungan di HMTL. Yang ketiga itu ada menjadikan HMTL sebagai himpunan percontohan dalam ranah ramah lingkungan. Dan yang keempat itu membangun kolaborasi konkret untuk menunggu kegiatan YNV Values. Nah, untuk yang keempat, ini sebenarnya nggak ada penurunan kiri saatnya karena dia udah termasuk ke objektif departemen juga. Intinya semuanya itu berhubungan sama ramah lingkungan. Boleh selanjutnya? Oke, okay, nah ini ini kecil banget ya, tapi intinya ini tuh adalah kayak breakdownnya dari objektif uh, departemen ke objektif PVC, dan dari situ kita di-breakdown lagi. Jadi, key result dan key resultnya itu ada 10. Nah, mungkin langsung selanjutnya aja, nanti bakal dijelasin di strateginya, key satu juga. Oke, okay, uh, dari sini silahkan Amel. Amel belum on. Eh, oke. Okay. <laughs> eh, maaf. Tadi agak putus-putus. Um, ini udah masuk ke aku akosya pun, kan? Udah aman-aman. Oke. Btw, maaf banget. Ini slide-nya boleh di slide show nggak? Aku agak buram melihatnya. Bisa nggak? Atau di zoom bagian tabelnya? Nah, geser ke kanan sedikit. Oke, makasih. Jadi, strategi yang pertama dari NPTEL itu ada Eko Kampus XHMTL. Mungkin Eko Kampus ini aku jelasin sedikit ya. Sederhananya, Eko Kampus adalah kampus yang bisa menerapkan apa ya, menerapkan kampus ya yang... bentar Amel amankah? Oke, mungkin sambil nunggu Amel connect lagi, aku lanjut aku aja jelasin ya. Jadi yang pertama itu ada strategi ekokampus Kampus Nah, seperti namanya, itu ada Eko Kampusnya. Nah, berarti ini kita fokusnya uh, dari IH VVLC ini akan mengangkat isu ITB Eko Kampus, tapi kalau di sini targetnya itu bukan ke masa hempel, tapi targetnya itu kepada anggota kampus atau masa kampusnya. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara penerapan eco-friendly event. Jadi kayak kita akan membuat eco, bukan kita ya, kayak kami, anak-anak Felis dan Kimon akan membuat eco-friendly event guide atau kayak untuk zero waste event yang akan diterapkan melalui kegiatan-kegiatan besar kemahasiswaan di TBK. Misalnya contohnya WSKM, OU, atau misalnya nanti juga kalau kita berkesempatan bisa WISOKTO. Nah, untuk sasarannya, ya pasti ada anggota kampus dan juga panitia penyelenggara kegiatannya. Untuk key result-nya, ini ada inisiasi penerapan eco-friendly event guide, terus juga ada inisiasi edukasi pemilahan sampah, dengan presentase, nah ini ya, ada presentase pemahaman minimal 70% yang diisi oleh minimal 10% dari jumlah peserta SKM dan yang ketiga ada inisiasi sesi paparan ITB Kampus ketika WSKM, dan yang keempat ada terbentuknya buklet dan atau poster pengelolaan sampai bertanggung jawab. Nah sebenarnya kenapa kalau kalian bingung, ini kenapa kita dikiris, dikiri saatnya itu kata-katanya inisiasi, bukan kayak pelaksananya atau terbentuknya, karena memang ini tuh masih inisiasi, Sebenarnya, kalau dari kami sendiri, kami sudah mencoba menghubungi ke ketua OSKM, ya. Tapi dari mereka, itu uh, masih ada, kayak mereka juga belum belum ada acara pastinya, dan kita juga masih diskusi lebih lanjut. Jadi, kalaupun ada kesempatan, maksudnya kalaupun ini gak jadi, gitu. Kalaupun kita gak jadi pelaksanaannya ke OSKM, tapi seenggaknya kita udah ada, apa kayak kita udah ada draft, ya, gitu. Mungkin untuk tahun ke depan ya atau ke pengurusan selanjutnya itu seenggaknya udah ada draft tentang eco friendly event guide ini makanya dia dibilangnya inisiasi oke okay, lanjut mungkin bisa saya selanjutnya uh, gak apa-apa, gak usah di zoom juga gak apa-apa. <laughs> Aku kelihatan kok. <laughs> atau mau di zoom juga gak apa-apa. Oke. Okay. Selanjutnya itu ada pompa workshop. Ya. Yeah. <laughs> gak apa-apa gini juga. Oke, terima kasih. Uh, selanjutnya ada Pompoko Workshop. Maksudnya workshop, Pompoko Workshop ini adalah uh, dari ENV Values akan mengadakan workshop, tapi bedanya sama skills workshop kita di sini fokus ke kayak do-it-yourself workshop. Kayak misalnya kita bakal, dan ini kegiatannya pengennya sih offline ya. Dan kayak kita bakal ada workshop misalnya membuat sesuatu, misalnya membuat makrame atau membuat barang-barang yang bahan-bahannya itu dari bahan-bahan bekas dan kita juga pengennya tuh beneran kita tuh sama-sama beneran buat barang-barang dan hasil akhirnya itu bisa dibawa pulang bareng-bareng dan yang menyampaikannya itu orang-orang ahlinya jadi kayak bukan kita kita doang gitu. Nah ini untuk targetnya itu tiga bulan sekali sepanjang kepengurusan. Oke bisa lanjut? Nah, selanjutnya ada Holos Moving Journal. Nah, ini maksudnya adalah di strategi ini merupakan broker yang uh, berupa laporan. Jadi kayak dari EFI Values akan membuat laporan upaya mendukung keberlanjutan sustainable life yang telah diinisiasi dan atau dilaksanakan oleh HMTL ITB. Jadi kita tuh pengen kayak buat journaling tentang sustainable life yang uh, yang di uh, yang apa ya dari kegiatan-kegiatan di Hempel ITB itu kita buat jurnalnya gitu. Oh iya nggak apa-apa Amel. <laughs> Jadi di kiri Salte juga kan ada terciptanya laporan kegiatan-kegiatan Hempel ITB dalam hal penerapan gaya hidup ramah lingkungan. Mungkin bisa lanjut. Nah selanjutnya itu ada Spirited Way. Nah untuk Spirited Way ini dari Env Values itu akan membuat panduan sederhana dan aplikatif mengenai kayak sama juga eco lifestyle bagi teman-teman yang di rumah atau di kos atau di mimpi. Jadi kita tuh pengen maksudnya kan kita sebagai mahasiswa teknik lingkungan pasti tahu kan ya kayak gimana cara hidup eco lifestyle. Cuman dari Env Values pengen meringkas apa-apa aja kayak tata caranya atau trik-triknya gimana caranya kita bisa eco lifestyle di kehidupan kita sehari-hari, misalnya contohnya kayak di kosan. Mungkin contoh simpelnya kayak gimana caranya pembuangan minyak jelantah dengan benar, atau yang hal-hal simpel kayak gitu. Nah, bisa lanjut. Yang kelima itu ada nah, panjang umur atau pameran sustainable coating. Nah, ini strategi yang menurutku juga paling unik karena dari pameran sustainable coating ini sebenarnya punya kepanitiaan sendiri, cuman Uh, dari YNV Values itu akan membantu si pameran sustainable clothing ini biar acaranya berjalan se, apa ya lebih ke eco lifestyle atau acaranya itu lebih sustainable. Nah, jadi bagi yang nggak tahu, Panjang Umur ini merupakan komunitas yang berasal dari ITB dan memiliki fokus mengenai sustainable lifestyle. Nah, acara besarnya, acara besar Panjang Umur ini merupakan pameran sustainable clothing. Nah, jadi pameran sustainable clothing itu apa sih? Jadi di pameran ini <laughs> jadi di pameran ini akan memamerkan baju-baju kayak ini contoh bajunya bisa kalian lihat kan lucu banget baju-baju hasil kreasi dari anak-anak pria -anak dan juga uh, hasil desain dari panitia panjang umur sendiri dan yang nantinya akan dipamerkan dan bisa dibeli gitu sama teman-teman yang datang ke pameran tersebut. Nah untuk timeline acaranya itu tanggal 18 sampai 20 Agustus 2022. Nah tadi seperti yang aku bilang apa apa peran IFVVS di sini jadi Peran IAN di sini itu kita memastikan atau membuat gimana acaranya ini bukan baju apa ya bukan pamerannya aja yang ekolabel, tapi gimana caranya teknis kegiatan acaranya juga bisa lebih sustainable gitu. Misalnya kayak ada pemisahan sampahnya atau gimana caranya nggak usah pakai poster-poster yang banyak yang pakai kertas atau misalnya kita bisa pakai papan tulis aja atau bisa pakai QR code dan sebagainya. Oke bisa lanjut. Yang keenam itu ada Totoro. Nah, untuk Totoro ini merupakan strategi atau proker mengenai pembuatan SOP teknis pengelolaan acara yang bertanggung jawab. Nah, jadi SOP ini sebenarnya mirip-mirip sama yang jurnal tadi, tapi kan kalau jurnal ini ya yang, yang menilai gitu, kayak apakah kegiatan-kegiatan di HMTL ITB itu udah sesuai dengan sustainable lifestyle gak? atau sustainable life gitu. Nah, tapi kalau misalnya Totoro ini kami yang membuat SOP mengenai teknis pengelolaan acara yang bertanggung jawab gitu. Nah, selain itu di Totoro ini juga kami menggunakan eco campaign dan juga kayak eco challenge mengenai acara-acara besar atau hari-hari besar lingkungan. Nah, selain itu, kami juga salah satu kegiatannya akan ada sosialisasi mengenai ekokampus kepada mahasiswa baru teknik lingkungan dalam rangkaian acara Pekan 2022. Nah untuk kiri saatnya sendiri kan bisa kalian lihat, oh nggak ke nggak kebaca ya, udah aku bacain aja. Yang pertama itu ada inisiasi kegiatan Eko Kampus dalam rangkaian acara Pekan 2022. Terus yang kedua adanya terbentuknya SOP teknis pengelolaan acara Eko Friendly. Dan oh, maaf, yang ketiga itu adanya kampanye lingkungan rutin minimal 13 sekali, terutama berkaitan dengan hari-hari besar lingkungan. Nah kalau teman-teman perhatiin kan tadi di awal-awal dari anak-anak yang final oleh juga kan ada ya kayak propaganda uh, dalam rangka merayakan HPSN. Nah, sebenarnya ini itu juga bisa sah, bisa disatuin gitu sama proker kami yang ini atau kalau proker yang Vivelus ini hari-hari uh, besarnya itu enggak selalu enggak uh, harus HPSN kita karena kita itu Targetnya tiga bulan sekali, berarti dalam satu kepengurusan hanya ada dua kali. Itu makanya bisa, misalnya semester di semester satu ataupun di semester dua gitu. Nah, kenapa kita uh, cuman ngadainnya tiga bulan sekali aja? Karena berkaca dari tahun lalu yang online, itu kalau kampanyenya cuman online, kayak cuman share, share uh, sesuatu di line atau share, share um, post di Instagram, itu yang ngikutin tuh gak banyak, tapi... Uh, berkaca dari tahun lalu juga masa MTL ataupun masa-masa kampus itu akan lebih tertarik kalau acaranya itu bersifat apa ya bersifat offline dan misalnya langsung turun ke jalan ataupun ada acara benerannya yang di kampus gitu. Oke terakhir itu ada ponyok ya maaf ya. Nah ini intinya melakukan apa ya strategi ini. Kami melakukan pengelolaan sampah dalam lingkup HMCL dan juga melakukan pendampingan implementasi kawasan percontohan di gedung teknik lingkungan. Cuman yang kedua ini masih harus masih perlu konfirmasi dari prodi. Itu sih paling. Terima kasih. Apakah kalau ada saran atau pertanyaan boleh banget ya teman-teman. Oke, okay, selanjutnya uh, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk divisi Inferor dan Inferor Bagi masa yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand ataupun lewat link slider yang disediakan. Oke, mungkin dari pertanyaan slide dulu buat yang ya aku izin bacain buat yang Wortel udah ada list software yang rencana di workshopin nggak atau mungkin nanti survei ke masa dulu mengenai jenis software. Oke, ini langsung jawab aja. ya? Boleh langsung jawab aja kak. Eh uh, ya, untuk yang Wortel tadi, uh, iya pasti bilang nggak jelas. <��ai look> eh untuk yang wortel tadi eh uh, soft, software yang akan uh, jadiin topik workshopnya akan dikonduksikan pertama ke uh, dosen ke pihak uh, apa sih kalau dosen itu bilangnya ya ke dosen uh, dosen TL lah karena sebelumnya uh, ini tuh udah kita udah komunikasi juga ke pak ke pak Sony dan ada kemungkinan besar bisa kerjasama sama Uh, Labcom, Prodi gitu. Uh, jadi untuk jenis softwarenya akan mengikuti uh, apa yang disarankan dari pihak Prodi. Karena kenapa gitu uh, Karena supaya kan uh, mereka kan yang tahu gitu ya, yang tahu kalau oh software ini uh, lebih sering dipakai di dunia kerja nantinya. Oh software ini relevan sama misalkan kalian kalau belajar matkul uh, Tepang atau SDB. Oh software ini bermanfaat nanti kalau kalian eh, TA seputar eh, pemodelan udara gitu. Nah itu nanti kan eh, kalau kalau kita nanya ke masa mungkin akan kurang eh, efektif ya karena mungkin masa yang ingin dijadikan target bone eh, belum pernah menggunakan software tersebut atau juga belum tahu nih softwarenya kayak gimana gitu ya atau software apa yang bisa dipakai gitu. Nah Makanya dari itu softwarenya kita ngikutin dari eh, apa yang disarankan oleh pihak Labcom Prodi atau timnya Pak Sony. Gitu. Oke, terima kasih Kak Apis. Bagi masa HMTL yang ingin bertanya, boleh langsung present atau pilih slide yang disediakan. Sesi tanya, tanya jawab dibuka selama 25 menit. Terima kasih. Mungkin aku tunggu sampai jam 20.44. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke sesi berikutnya. Uh, oke, okay, untuk keinginan, uh, kalau mau bertanya, diisukan oke. Okay, makasih, Arya. He, he, maaf, nih, lagi uh, mau nanya tentang dari uh, inv values-nya. Chef sih penasaran aja sama beberapa prokernya. Betul ya, yang pun namanya lucu-lucu banget. Oke, okay. uh, yang aku mau nanya tentang pertama yang Ponyok itu kan. Uh, itu di deskripsinya salah satu kiri itu kegiatan mengenai persampahan dalam lingkup HMTL. Cuma penasaran aja kayak bentuk eh, kegiatan mengenai persampahannya itu kayak gimana bisa dielaborasi lagi nggak? Atau kayak misalnya contoh kegiatannya itu kayak gimana? Apakah kayak beda sama edukasi pemilahan sampah di Eko kah? Atau bentuknya kayak gimana? Aku belum ke, begitu kebayang aja. Terus yang kedua, eh, workshop pom pokok itu selain terlaksana di sesuatu kira-kira dari uh, chef atau dari Amel gitu dan teman-teman INV knowledge itu ada target lanjutannya gitu nggak mungkin kayak masa yang mengikuti uh, mungkin mulai menerapkan gaya hidup tersebut atau uh, apa ya, melakukan sharing ke orang lain ke teman-teman sekitarnya atau kayak ada ekspektasi lain nggak selain uh, terlaksananya workshop tersebut. Sama yang terakhir itu penasaran aja yang house moving jurnal itu contoh laporannya kayak uh, kalau yang, kalau nggak salah dulu tuh pernah ada juga di BP tahun berapa ya aku lupa yang kayak carbon emitted yang dari anggota anggota HMTL yang dihitung terus uh, dilihat gitu siapa yang paling kecil tiap bulannya kayak gitu atau atau kayak gimana aku juga belum kebayang di situ. Oke, okay, terima banyak Arya Chef Nina, Amal, dan Amahl dan teman-teman Ian Knowledge. Oke, boleh langsung ke sehat. Yo. Oke makasih nih Nan, uh, pertanyaannya. Uh, yang pertama tuh sebenarnya tadi aku mau ngejelasin, cuman di udah dibilangin waktunya tuh udah habis jadi aku gak ngejelasin deh. Yang pertama kan deskripsi kegiatan, contoh kegiatan yang persampahan. Jadi kalau dari NFIU sendiri itu ka, dari kami kepikiran ini sih yang pertama. Uh, paling untuk dihimpi sebenarnya kalau dari tahun lalu sebenarnya uh, bisa dilanjutin lagi kan udah kayak misalnya udah ada sop atau mekanisme pemilihan sampah dihimpi apa gitu kan sekarang udah mau offline nah, itu juga bisa dilanjutin lagi nah terus yang kedua uh, kami juga udah kepikiran kayak bikin semacam bank sampah tapi bank sampah paling lingkupnya itu masih masa mtl nah bank sampahnya itu uh, kami juga kayak udah mulai kontak-kontak sih nanti misalnya dari sampah misalnya di kosan ataupun ya sampah botol atau sampah plastik itu bisa dipisahin mungkin yang organiknya bisa dijadiin kompos atau yang non organiknya itu bisa di, bisa disalurkan ke pengumpul nah sama kalau uh, kalian perhatiin yang tadi kan ada yang panjang umur nah sebenarnya dari panjang umur sendiri itu dari panitia panitia mereka mereka juga udah mulai menyediakan box pengumpulan baju bekas di HMPL nah itu juga kami jadi kepikiran gitu sih, uh, nanti kedepannya mungkin kita bisa sama dan bisa juga dijadikan bank sampah cuman bank sampahnya itu khusus untuk baju-baju bekas, nah untuk disalurkannya kemana, dari mereka sendiri itu udah punya kontaknya, jadi ada yang disalurkan ke perusahaan 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 mereka itu kayak bisa menerima tapi baju bajunya itu ada syaratnya misalnya kayak 100% polyester dan 100% bahan lain apa gitu aku lupa tapi intinya itu bisa jadi kerjasama selanjutnya sih untuk bank sampah itu sama kalau ada usul-usul lainnya kita open banget sih dari yang Values. misalnya kayak kalian ada usul kegiatan persampahan lain itu boleh banget langsung PC aku ke, atau email atau Bila. atau dari Nina sendiri ada saran juga boleh. Nah, untuk yang kedua, workshop itu, nah, untuk workshop itu sebenarnya selain di um, kiri, eh, bukan di kiri, di rencana pengukuran, itu gak, -gak terlalu kelihatan. Eh, kalau di sini, sebentar ya, aku scroll yang workshop, nah, sebenarnya di rencana pengukuran itu, eh, belum ada sih, tapi selain jumlah workshop sama jumlah peserta dari aku sama. Amail sama teman-teman Velus juga kepikiran ada paling kayak ada apa feedback kayak form feedback gitu untuk teman-teman yang lain. Jadi mungkin di form feedback, di form feedback itu juga bisa kita nanyain kayak kira-kira kalau dari mereka mungkin ada saran enggak kayak kegiatan lanjutannya apa. Tapi kalau untuk sekarang dari aku pribadi sih kepikirannya baru workshop itu aja sih kayak untuk Maksudnya kalau untuk kedepannya syukur-syukur misalnya ada workshop tentang misalnya rework baju terus syukur-syukur nanti mereka beneran ngajutin itu ya alhamdulillah tapi kalau enggak juga ya gak apa-apa sih lumayan buat jadi info baru atau ilmu baru untuk mereka aja atau dari Ninan ada saran juga boleh banget atau dari teman-teman yang lain juga ada saran boleh banget oh iya yeah. <laughs> nah ini oke okay. mungkin aku bantu bacainnya jawabannya Amel ya. Untuk jurnal produknya adalah laporan penerapan upaya keberlanjutan dari kegiatan-kegiatan di HMTL. seperti bagaimana PEKA bisa menerapkan less waste dan less resources, pelaksanaan eco friendly event, kegiatan mahasiswa di TB yang telah disetujui dan perkembangan masa MTM yang menerapkan sustainable at home oh, Jadi intinya itu kalau jurnal ini uh, agak beda sih sama yang tahun lalu. Kalau yang tahun lalu aku juga sempat lihat-lihat kan ada kayak misalnya uh, apa carbon footprint gitu. Nah kalau di, di sini lebih ke laporan dari seluruh kegiatan enggak seluruh dari kegiatan di HMTL misalnya contohnya kayak kegiatan peka itu laporannya kayak mana caranya Pak nah ya untuk tracking gitu kayak misalnya selama peka dan aku sebenarnya masih belum dapat kabar sih kayak peka di peka sekarang itu apakah bakal hybrid atau full offline tapi misalnya ada kegiatannya offline itu kita bisa tracking sih kalau misalnya mereka apakah mereka semuanya bawa botol dari rumah atau kayak sampai yang suka mereka itu gimana atau misalnya dari panitia pekanya sendiri malah ngasih tugas yang Uh, yang bakal menghasilkan waste misalnya kayak bikin laporan atau jurnal tapi beneran pakai kertas atau bukannya tinggal pakai Google Drive itu juga kan uh, sebenarnya nggak eco friendly banget ya itu juga bisa bisa dari ENV Values itu di tracking dan dibuat evaluasi sih. Uh, gitu nih udah terjawab belum atau ada tambahan dari Amel juga boleh di komen Ya, kan, Ninan, kalau ada tanggapan, atau udah cukup. Oke, okay, uh, makasih banyak jawabannya, Chef dan Amael. Aku udah lebih kebayang lagi jauh tentang ketiganya. Cuma mungkin yang kedua itu keren sih. Kalau misalnya dari kalian kayak uh, selain dilaksanakan di workshop itu, mungkin kayak uh, melibatkan si peserta-peserta workshopnya, masa Hamtel tuh mungkin bisa kolaborasi sama Medcom Hamtel juga atau apa biar di uh, hasil workshopnya tuh bisa dijadiin mungkin dipublikasiin juga ke uh, masalah yang luas gitu jadi uh, hasilnya tuh enggak terbatas di pesertanya aja tapi bisa jadi edukasi ke yang lain gitu Itu mungkin oh, bisa okay. jadi pertimbangan juga keren sih oke sampai yang keempat juga itu, eh apa jawabannya amal tentang yang uh, hal musim jeruk itu keren sih menurutku jadi jadi ke track gitu ya kayak uh, apa kegiatan-kegiatan ramadhan -kegiatan bisa bisa ngurangin sebanyak apa itu keren oke okay makasih banyak chef awal semangat terus guys makasih Arya juga oke okay, makasih banyak Ninan uh, makasih juga sarannya itu uh, bagus banget sih kayak mungkin nanti dari hasil produknya kali aja gitu uh, produk hasil produknya bagus bagus itu bisa juga sama Metcon Info dijadikan kayak laporan uh, laporan workshop tapi jadi versi versi poster juga boleh banget terus jadi dipublikasikan ke masa-masa HMTL lainnya atau bahkan bisa dipublikasikan ke masa kampus lewat Instagram uh, HMTL juga boleh. Oke, kasih makasih banyak Ninan atas saran dan pertanyaannya. Boleh dikembalikan ke Arya. Oke, terima makasih Kak Syafir dan Kak Ninan. Bagi masa MPL yang lain, bila ingin bertanya, diterselakan untuk present ataupun lewat link slide yang disediakan. Aku kasih waktu satu menit, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih. Oke, okay, aku hitung 10 hitungan kalau tidak ada yang bertanya kita lanjut ke sesi berikutnya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, okay, kalau gitu kita lanjut aja ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya ini adalah pemaparan dari Departemen Sosmas divisi komlit dan konser. Uh, kalau gitu saya persilakan kepada departemen dan divisi yang terkait untuk share screen dan memaparkan. Waktu yang diberikan adalah selama 25 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih Arya. Sebelumnya selamat malam kepada teman-teman Mata -teman MTL. Terima kasih karena masih bertahan gitu ya di jam 9, udah di jam 9 malam ini. Semoga semoga nggak ngantuk dan bisa bertahan sampai akhir. Oke, okay. selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Vio sebagai Kepala Departemen dari Sosial Masyarakat. Di sini nggak sendirian, aku bareng sama Ojan dari Divisi Komdev, terus juga bareng Naomi dari Divisi Komser. Kemudian Ojan dan Naomi juga dibantu oleh Afifa dan Made, tapi Afifa lagi izin dulu nggak bisa datang di muka malam ini. Jadi Uh, cuma bertiga aja malam ini berempat sama oke okay. okay, boleh di next mungkin dan share screen boleh di next lagi aja nah ini struktur divisinya gitu ya jadi tahun ini uh, sosmas mungkin tahun lalu masih masuk ke departemen eksternal gitu ya. nah kalau tahun ini sosmasnya ada di departemen sendiri atau departemen sosial masyarakat kemudian di bawahnya ada divisi konsep dan juga divisi komdev mungkin kalau teman-teman AA dulu sempat merasakan struktur seperti ini di angkatan dari BP Paramahita gitu ya. Jadi ada dua divisi di bawahnya dan divisi juga sama persis yaitu Komser dan Komdes. Kemudian mungkin boleh di next lagi. Nah, oke ini bagian pendahuluannya. Jadi sebenarnya kenapa sih ada Departemen Sosial Masyarakat itu? Kenapa di Badan Pengurus Himpunan tuh biasanya selalu ada divisi sosmas, ada divisi pengmas gitu. Kalau kita tarik lagi gitu kan ya ke mahasiswa, mahasiswa kan sebagai bagian dari civitas akademika kan. Nah, sebagai bagian dari civitas akademika, itu bertanggung jawab sebagai pelaksana Tridharma Perguruan Tinggi. Apa aja sih kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi? Itu ada tiga, yaitu kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, di bagian pengabdian masyarakat ini yang biasanya berkaitan dengan apa yang dikerjakan oleh Departemen Sosial Masyarakat atau -sos -os -os di sosial di himpunan lain. Nah, seperti yang tercantum di layar juga gitu ya. Kalau Departemen Sosmas ini dibentuk untuk menciptakan wadah pengabdian masyarakat dan meningkatkan empati anggota HMJ ITB terhadap isu sosial masyarakat. Apa sih harapannya dengan adanya Departemen Sosmas? Harapannya bisa menjawab permasalahan lingkungan dan sosial yang ada di sekitar tetap dapat menjadi pemantik dalam meningkatkan empati anggota HMJ ITB. Sebenarnya yang paling utama gitu yang pengen dibawain rapat tahun ini adalah mendekatkan kembali mahasiswa-mahasiswa terutama anggota HMTL tadi ke masyarakat. itu sebenarnya tahun lalu uh, udah cukup lumayan gitu ya pro progresnya dibanding, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya udah cukup uh, lebih aktif lah HMTL dan masa-masa yang -masa terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosmas itu juga terus meningkat di setiap bulannya di setiap proker-prokernya. Gitu. Jadi harapannya kita bisa mempertahankan itu lagi di tahun ini. Mungkin boleh di next lagi. Nah, objektif departemennya SOSMAS itu ada empat objektif. Yang pertama, meningkatkan kepedulian anggota HMTL ITB terhadap kondisi lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua itu lebih ke meningkatkan pengetahuan anggota HMTL ITB mengenai isu yang terjadi di masyarakat. Nah, kalau yang, tiga ini, yang ketiga ini lebih ke wadah implementasinya. Jadi, kayak menyediakan wadah implementasi keilmuan serta karya untuk bermanfaatan kehidupan masyarakat. Kalau yang keempat, yaitu menjalin kolaborasi bersama pihak eksternal yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dari empat objektif departemen ini ada tiga objektif yang nantinya akan diturunkan ke dua divisi yang ada di bawah departemen Masyarakat. mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa dibahas di masing-masing divisi yang ada gitu ya boleh di next lagi Dem? nah untuk OKR-nya departemen sosial masyarakat ini punya ini maksudnya yang di bawah aku jadi of area itu ada satu objektif yang aku ambil yaitu objektif keempat menjalin kolaborasi bersama pihak eksternal yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan ini terdiri dari dua kiri, result yang pertama harapannya nanti ada dokumen historis dari kolaborasi sosmas yang terlaksana selama satu kepengurusan dan yang kedua itu ada dokumen hasil tinjauan dari kapasitas atas masa terhadap ajuan kolaborasi yang ada karena dari sebelum mukor kemarin tuh juga udah lumayan banyak kan tawaran-tawaran yang masuk untuk kolaborasi tapi dengan keterbatasan SDM yang kita punya gitu jadi perlu ditinjau terlebih dahulu sebenarnya visible nggak sih kalau kita tuh kolaborasi dengan project A project B atau dengan himpunan A himpunan B dokumen ini juga harapannya nanti bisa diturunkan ke angkatan selanjutnya yang menjadi badan pengurus, gitu, sehingga bisa menjadi referensi kira-kira apa aja sih organisasi-organisasi atau himpunan-himpunan yang berpotensi buat kolaborasi sama satu-satu HMTL. Nah, mungkin boleh di next lagi. Ini rincian dari deskripsi strateginya gitu ya. Mungkin sasarannya tuh lebih ke eksternal HMTL ITB, maksudnya eksternal masanya gitu, jadi di luar HMTL ITB. Nah, pembagian tanggung jawabnya responsibelnya full ada di Departemen Sosial Masyarakat, di bawah aku, kemudian hubungannya tuh dengan depan, Departemen Eksternal, karena kemarin juga dari Bintang lumayan banyak kayak kalau Bintang ada, wah ini ada potensi kolaborasi, tapi ngarahnya -ngara ke sosmed, nanti Bintang ngarahin -ngara ke aku, terus aku tinjau dulu, baru nanti aku arahin ke dua divisi yang ada di bawah aku. Nah, ini informnya makanya ke divisi komser dan divisi komdev. Kemudian ini masanya otomatis selama kepengurusan gitu ya dan anggarannya itu nol. Rencana pengukuran tadi ada dua yaitu lewat dokumen historis kolaborasi dan juga lewat dokumen tinjauan dari ajuan kolaborasi. Nah, ini ada sedikit gambar yang cukup sudah kita laksanakan gitu ya. Jadi ini ketika kita awal-awal ngobrol sama Eco Rangers dari Masjid Salman ITB ngomongin kolaborasi tentang sampling di Masjid Salman. Ini dilaksanakannya sebelum Luas, kalau masalah gitu jadi belum muker tapi ya udah lumayan pertemuan-pertemuan untuk ajakan-ajakan kolaborasi ini tuh sudah terlaksana sebenarnya dari sebelum muker dilaksanakan oke mungkin boleh di next oke, lanjut ke divisi komsek, aku serahin ke Naomi dan Madi uh, oke okay. uh, selamat malam teman-teman dan kakak-kakak semua selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai komsek, yang dimana bakal dibahas sama aku dan Madi boleh di next untuk teman-teman dari konsep sendiri di sini ada kurang lebih 10 orang yaitu ada Adams, Adit, Dini, Kela, Finta, Hamzah, G, Liva, Yasmin sama Jack, Jack Oke, boleh di next. Nah, kenapa sih sebelumnya aku mau jelasin dikit ya kenapa harus ada konserv di dalam sosmas ini jadi itu kalau misalnya kita balik ke UU nomor 12 tahun 2012 di sini jelasin kalau mahasiswa ini bagian dari civitas akademika di mana memiliki tanggung jawab untuk sebagai pelaksana si tridharma perguruan tinggi di mana salah satunya adalah pembentukan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya nah dengan adanya objektif ini maka aku berharap Dimana masa HMTL itu juga bisa memiliki rasa cinta tanah air dan berkontribusi aktif kepada masyarakat. Bukan semak, bukan hanya menjadi penggerak atau sebatas pelaksana, tapi kayak HMTL juga bisa lebih dekat dengan masyarakat, mengabdi dan membuat perubahan juga. Oke, okay, boleh di next. Untuk objektif divisi sendiri, dari KOMSERV ada dua, yang pertama itu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota HMTL ITB terhadap kondisi sosmas, dan yang kedua adalah dengan melaksanakannya kegiatan kemasyarakatan dengan tema HMTL Digis yang sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals. Oke, okay, boleh di next. Nah, mungkin aku bakal balas untuk, untuk objektif divisi yang pertama seperti yang aku udah jelasin sebelumnya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota MTLTB terhadap kondisi sosmas merupakan turunan dari objektif departemen untuk meningkatkan dan meningkat sorry, meningkatkan kepedulian dan pemahaman anggota MTLTB terhadap kondisi yang terjadi di lingkungan masyarakat di mana di dalam objektif divisi yang pertama ini memiliki tiga turunan key result yang pertama terlaksananya diskusi terbuka, yang kedua adanya kegiatan charity atau community service yang dilakukan minimal tiga kali, dan yang ketiga dilakukannya publikasi kegiatan melalui kanal media sosial HMTL ITB. Untuk key result pertama bakal diimplementasikan dalam strategi biomas, yang kedua untuk key result kedua akan diimplementasikan dalam bentuk strategi bentos, dan yang ketiga akan diimplementasikan dalam bentuk kompos. Oke, boleh di next. Nah, untuk objek divisi yang kedua, objektif divisi yang kedua juga sama merupakan turunan dari meningkatkan kepedulian dan pemahaman anggota MTLTB terhadap kondisi yang terjadi di lingkungan masyarakat, di mana untuk objektif yang kedua memiliki dua turunan key result. Yang pertama adanya terlaksananya kolaborasi kegiatan kemasyarakatan dengan, kemasyarakatan dengan organisasi baik di dalam maupun di luar ITB sebanyak dua kali, dan yang kedua terlaksananya kegiatan kemasyarakatan dan untuk mengisi hari-hari besar kayak atau eventual. Untuk kolaborasi uh, diimplementasikan dalam bentuk strategi glukosa dan untuk kegiatan kemasyarakatan yang eventual dilaksanakan dalam tiga bentuk strategi yaitu remediasi plankton dan ekosistem. Di bagian OKR dan strategi ini aku mau mention tentang pemenuhan profil titipan GDPA buat Sosmas. Um, pertama ada Uh, biomas bentos glukosa serta remediasi plankton dan ekosistem. Oke, okay, boleh di next. Aku bakal bahas uh, sporo, sorry, strategi yang pertama yaitu biomas. Jadi biomas ini tuh seperti kegiatan diskusi terbuka untuk anggota HMTLITB tentang masyarakat dan membahas mengenai kondisi serta isu-isu yang terjadi di lingkungan kemasyarakatan. Untuk sasarannya sendiri adalah untuk anggota HMTL ITB, di mana dilakukannya minimal dua kali sepanjang kepengurusan. boleh di next Nah, yang kedua ada bentos atau kepanjangan dari berbagi dan menolong sesama, di mana bentos ini merupakan wadah anggota HMTL ITB berbagi ke masyarakat secara langsung, yang modal anggarannya tuh bisa didasarkan pada charity atau disediakan oleh divisi community service sendiri. Kemudian anggota akan melakukan sharing di kanal, madi, media dan dapat dilakukan secara langsung turun ke masyarakat, di mana sasarannya adalah untuk masyarakat di luar kampus ITB serta anggota MTL ITB dan dilakukan minimal tiga kali sepanjang kepengurusan kalau misalnya berkaca pada strategi tahun lalu itu merupakan ini masih persis seperti cherry bell dan berbaring gitu teman-teman dan kakak-kakak oke okay, boleh di next selanjutnya ada kompos atau conserve memposting kompos ini adalah eskalasi kegiatan community service yang dipublikasikan di kanal media HMTL ITB seperti Instagram atau lain grup untuk meningkatkan kepedulian anggota HMTL ITB serta terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan yang dapat dikemas dalam bentuk feeds Instagram atau kayak e-magazine gitu yang sasarannya adalah tidak lain adalah untuk masa HMTL di mana akan diadakan sepanjang kepengurusan HMTL Itb sebagai bentuk eskalasi program kerja boleh di next nah um, mungkin selanjutnya oke okay, bakal dijelasin oleh teman berita. saya Made Oke, okay. uh, strategi selanjutnya itu ada glukosa, yaitu gerakan kolaborasi bersama HMTL. Uh, glukosa merupakan kegiatan kolaborasi dengan organisasi, baik di dalam maupun luar kampus, mengenai kegiatan kemasyarakatan yang dapat dilaksanakan secara berkelanjutan atau eventual. Sasaran dari strategi ini adalah anggota HMTL, dan ini diadakan dua kali dalam masa kepengurusan. Untuk strategi dari glukosa ini, udah ada yang berjalan, yaitu kegiatan sampling dan bekerja sama dengan dengan Eco Rangers dilakukan tujuh hari di setiap bulannya dan Juli ini akan oprek jadi kalau buat kakak-kakak dan teman-teman yang mau ikut boleh banget next strategi selanjutnya tuh remediasi restoring Management system remediasi merupakan kegiatan yang mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan dengan mengkaji kondisi existing akan lingkungan masyarakat sasaran dari deskripsi sasaran dari strategi ini itu anggota HMTL dengan dilakukan pada hari besar seperti HPSN. Next. Strategi berikutnya itu Plankton, yaitu Plan for Climate Action, merupakan program kerja yang dilakukan dengan memperhatikan isu-isu lingkungan yang sedang terjadi di wilayah sekitar dengan memberikan wadah bagi anggota HMTL untuk terlibat secara langsung dan melakukan kolaborasi dengan pihak lain untuk turut serta dalam menyukses, menyukseskan acara. Sasaran dari strategi ini itu masyarakat sekitar serta anggota HMTL. Jadi masanya itu diadakan sepanjang pengurusan HMTL ITB pada saat Hari Besar Nasional dan atau Hari Lingkungan. Next. Selanjutnya yaitu ekosistem edukasi bareng conserve untuk masyarakat merupakan program kerja untuk memberikan wadah kepada anggota HMTL untuk untuk aktualisasi diri sebagai insan akademis, meningkatkan kepekaan mahasiswa mengenai kualitas pendidikan di lingkungan sekitar kampus. Sasaran dari strategi ini tuh anggota HMTL serta masyarakat sekitar dan diadakan dalam rangka merayakan Hari Pendidikan Nasional. Oke. Okay. Selamat malam kakak-kakak uh, dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama aku Fauzana Wanavarisi di sini diamanahi sebagai ketua divisi dari Community Development. Uh, dan di sini aku ditemenin sama Afifatul Hamida sebagai waktif aku next. Oke, okay, selain itu, aku juga ditemenin sama staff-staffku. Di sini ada delapan orang. Yang pertama ada Alia, Aan, Rido, Ica, Rania, Biel, Sasangka, Samarian. Next. Oke. Okay. Sebenarnya latar belakang terciptanya kenapa harus ada di divisi KomDev ini hampir sama kayak konser tadi. Jadi pada dasarnya mahasiswa itu kan merupakan bagian dari masyarakat, berasal dari masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat. Nah, berdasarkan UU nomor 12 tahun 2012 tadi, idealnya mahasiswa itu memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana tridharma perguruan tinggi. Nah, dan pengabdian masyarakat merupakan suatu salah satu poin yang tercantum pada tridharma perguruan tinggi yang dapat diaktualisasikan oleh mahasiswa sehingga diharapkan divisi ini dapat memfasilitasi dan memberi wadah implementasi keilmuan bagi mahasiswa TLITB supaya dapat berkembang menjadi insan akademis yang peka terhadap masyarakat dan dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar. Next. Oke, okay. berikut merupakan objektif divisi dari Komdev. Yang pertama adalah untuk melakukan propaganda dalam menarik minat dan kepedulian anggota HMTL ITB dalam kegiatan community development dan selanjutnya adalah melakukan kejian dan implementasi keilmuan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar next. Oke, okay. berikut merupakan OKR yang udah divisi komdes susun. Yang pertama dari objektif bidang meningkatkan pengetahuan anggota HMTL di TB mengenai isu sosial yang terjadi di masyarakat, kita turunin jadi objektif divisi melakukan propaganda dalam menarik minat dan kepedulian masa HMTL dalam kegiatan Komdev. Nah, dari objektif divisi tadi, kita turunin lagi jadi dua buah key result. Yang pertama, terdapat dokumentasi dari setiap kegiatan yang dilakukan. Lalu, untuk key result yang kedua adalah terdapat publikasi dari setiap kegiatan yang telah dilakukan. Nah, untuk kedua key result ini dapat diaktualisasikan melalui strategi kompos atau komdev memposting. Oke, okay, selanjutnya adalah objektif bidang yang kedua, yaitu menyediakan wadah implementasi keilmuan serta karya untuk kebermanfaatan kehidupan masyarakat. Nah, dari objektif bidang tersebut, kita turunin lagi jadi objektif divisi, yaitu melakukan kajian dan implementasi keilmuan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Nah, dari objektif divisi tadi, kita turunin jadi empat buah kiri salp, yang pertama, yaitu terlaksananya diskusi mengenai sosial masyarakat sebanyak tiga kali selama pengurusan. Nah, untuk tercapainya kiri saat yang poin ketiga ini, dapat dilakukan strategi di sosmasan Kepanjangannya adalah diskusi sosial kemasyarakatan. Terus, untuk uh, kiri saat poin yang keempat adalah terdapat dokumen master plan dari desa mitra. Uh, untuk poin yang kelima, terlaksananya kegiatan lapangan atau kunjungan lapangan sebanyak satu kali dalam sebulan sepanjang kepengurusan BPHMTL sedia kala. Nah, untuk uh, kiri saat poin kelima dan poin keempat ini dapat diimplementasikan melalui strategi Desa Mitra HMTL ITB. Dan untuk kiri saat yang terakhir, yaitu terlaksananya kegiatan kolaborasi dengan pihak lain, pihak eksternal non-HMTL uh, sebanyak dua kali dalam satu tahun kepengurusan uh, pengurusan BPHMTL Sandi nah, untuk kristal yang terakhir itu dapat di dapat diimplementasikan melalui strategi kolaborasi Komdev HMTL X. Next. Oke, okay, sebelumnya eh, uh, di sini terdapat dua buah proker, uh, dua buah uh, strategi dari Komdev yang termasuk ke dalam profil titipan dari GDPA yaitu di Sosmasan sama kolaborasi KomDev HMTLX. Oke, di sini aku mau memaparkan beberapa strategi yang udah aku susun di divisi KomDev ini. Yang pertama adalah kompos, kepanjangannya KomDev memposting. Nah, komde, kompos itu apa sih? Jadi, pada proyek ini tuh divisi KomDev akan melakukan ekskalasi dan juga publikasi dari segala kegiatan community development yang telah dilakukan melalui kanal media Instagram guna meningkatkan kepedulian anggota HMTL. Nah, si publikasinya itu bisa dikemas dalam bentuk feed, story ataupun reels Instagram. Sasaran dari strategi kompos ini adalah seluruh anggota HMTL-ITB dan strategi kompos ini menjawab kiri salt nomor satu dan juga kiri salt nomor dua lalu proyek ini juga diadakan sepanjang kepengurusan PPHPL Kala, utamanya setiap setelah terlaksananya kegiatan community development next. Oke okay, selanjutnya adalah strategi yang kedua yaitu disasmasan atau diskusi sosial kemasyarakatan singkatnya pada proyek pada strategi atau proyek ini divisi comdev akan menyediakan sarana bagi masa HMPL dalam melakukan diskusi yang aman mengenai berbagai macam isu sosial yang timbul pada masyarakat. Bisa juga kita bakal diskusi mengenai beberapa hal yang terkait dengan community development itu sendiri. Apa sih ComDev itu? Terus bagaimana caranya mendevelop suatu desa? Bagaimana caranya membuat suatu master plan dan lain sebagainya. Nah, dengan proyek ini diharapkan anggota HMPL menjadi lebih paham dan peduli terhadap terhadap keadaan dan kondisi masyarakat sekitarnya dan lebih terpacu untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Sasaran utama dari strategi ini adalah seluruh anggota MPL. lu untuk strategi ini menjawab ciri salt nomor tiga dan proyek atau strategi ini dilakukan minimal tiga kali sepanjang kepengurusan BPMTL. Next. Selanjutnya adalah strategi Desa Mitra MTL ITB. Pada strategi ini, Divisi Komdef akan memberikan wadah bagi masa MTL untuk melakukan implementasi keilmuan teknik lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Mitra tujuan. Selain itu, kami juga akan melakukan penyusunan dokumen master plan Desa Mitra dan Desa Mitra yang kami tuju di sini merupakan desain mitra kolaborasi bersama eh, HMJ lain. Seperti eh, untuk saat ini, yang VIKTU baru HMFT. Oke, lalu, untuk sasaran utamanya adalah seluruh eh, masa hmtl LTD, dan untuk strategi ini menjawab kiri saat nomor 4 dan kiri saat nomor 5, eh, strategi ini dilakukan dengan kunjungan lapangan eh, minimalnya satu kali per bulan sepanjang kepengurusan BP HMTL Sandiakala. Next. Oke, okay. dan strategi yang terakhir yaitu kolaborasi Komdev MPLX. Di mana pada proyek atau strategi ini divisi Komdev akan memberikan kesempatan bagi masa HMTL ITB untuk melakukan kolaborasi bersama pihak luar, pihak atau pihak eksternal non HMTL ITB dalam melakukan kegiatan pengembangan suatu daerah yang telah ditentukan dengan berbasis pada implementasi keilmuan teknik lingkungan dan bersifat time based. Jadi ada waktu tertentunya gitu, waktu yang udah di yang udah ditentukan dan waktunya itu terbatas. Terus untuk sasarannya sendiri di sini sasaran utamanya mahasiswa ITB, masa kampus dan juga pihak eksternal terkait yang melakukan kolaborasi bareng kita Terus untuk strategi ini menjawab kiri salat nomor 6 dan strategi ini dilakukan minimal dua kali sepanjang kepengurusan BPH MTL Sandiaga. Nah, untuk kepengurusan kemarin tuh contohnya ada kolaborasi antara HMTL dan juga Himpunan Mahasiswa Geologi ITB GEA. Ini kemarin bikin project bareng. Nah, ini salah satu implementasinya dan mungkin akan kita Uh, lakukan juga di kepengurusan yang akan datang uh, sekarang. Oke, okay, next. Oke, okay, mungkin sekian pemaparan dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, okay, terima kasih kepada Departemen Sosmas. Bagi masa yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand ataupun lewat link slide yang disediakan. Sisi tanya jawab diberikan selama 25 menit. Terima kasih. diingatkan kembali untuk masa yang ingin bertanya, dipersilakan untuk keresen ataupun lewat link slide yang disediakan. Mungkin aku tunggu satu menit lagi. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, aku hitung sampai 10. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke sesi selanjutnya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau gitu terima kasih untuk Departemen Sosmas. Sekarang kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu pemaparan lanjutan dari Ketua Himpunan, Kak Andi. Untuk kandi apakah sudah siap? Oh, no, no, no. Oke. Okay. Kalau gitu boleh langsung aja kandi. Oke. Okay. Eh, uh, thank you buat teman-teman semua. Eh masih ada, yang masih ada di zoom ini, thank you buat teman-teman dari Kelimuan, sosmed untuk pemaparan dan thank you juga buat uh, Arya sebagai moderator. Jadi, ah, uh, uh, yang uh, adalah suatu objektifku yang ada dan sebelumnya aku mau menceritakan dulu kenapa pada akhirnya ada suatu objektif ini gitu. Jadi uh, pada dasarnya ada suatu bentuk potensi yang ada uh, dalam beberapa bulan terakhir, terlebih dari tahun ini itu uh, adanya suatu potensi yang di, diberikan oleh fakultas dari pihak fakultas gitu. Dari pihak fakultas itu memberikan suatu potensi yang cukup luar biasa kepada uh, plot, plot yang ada di bawahnya, terlebih kepada himpunan-himpunannya. Jadi mereka itu ada suatu program CB yang pada tahun ini itu uh, apa namanya akan mengajak himpunan-himpunan yang ada di satu rumpun FTS sendiri, yaitu ada HMS dan uh, termasuk AMTS sendiri gitu. Dan itu bakal uh, bekerjasama gitu untuk setiap himpunan yang ada. Makanya di sini. Objektifku adalah menciptakan kolaborasi masif HM, masif HM ITB berdasarkan kiriman teknik lingkungan dalam pendinamisasian mahasiswa ITB sendiri. Nah, untuk kira saat ini ada terciptanya wadah kolaborasi dengan eksternal dan skala besar, uh, dan skala besar bagi masyarakat sebagai, pen, sebagai pengimplementasian kiriman teknik lingkungan. Yang kedua, terlaksana kegiatan sinergisasi demi mendukung keberlanjutan ITB. Nah, kemudian eh, uh, statiknya ada proyek, masih belum ada namanya, masih dalam eh, uh, negosiasi negosiasi gitulah. Nah, sebenarnya kayak gimana sih project yang akan dilakukan itu? Bentar. Nah, uh, jadi kayak gini. Project ini tuh uh, salah satu tadi yang aku bilang suatu, potensi, uh, suatu potensi yang diberikan dari pihak fakultas dan ini akan uh, ad, akan ada suatu kolaborasi di antara setiap himpunan mungkin ada mungkin yang bisa aku sebutkan ada HMS ataupun KMKL dan di situ Uh, kita punya kesempatan yang cukup luar biasa kita akan mengadakan suatu kolaborasi dalam hal keilmuan kita masing-masing terlebihnya dan dalam satu rumpun satu rumpun FTSL di sini dan itu jangka waktunya dari bulan Agustus sampai Januari 2023 dan ini uh, sifatnya kayak apa ya uh, kolaborasi itu kayak open gitu enggak oke okay kita berdasarkan ke ke keilmuan kita masing-masing tapi kita juga saling mensupport satu sama lain entah secara SDM ataupun secara uh, bagaimana pengusapan acara gitulah untuk untuk gambarnya sendiri acara ini nanti kayak akan ada suatu lomba dalam dalam keilmuan masing-masing dan akan digabung juga kemudian ada juga suatu pengimplementasian ke dalam masyarakat eh, kayak gitu sama nanti ada acara puncaknya gitulah yang itu baik lagi itu bakal disupport juga sama pihak fakultas dan kenapa pada akhirnya ini di bawah ketua himpunan langsung jadi eh, ini nanti akan bersangkutan dengan beberapa departemen-departemen dan divisi yang ada gitu jadi eh, daripada dipegang satu-satu sama mereka dan dan apa namanya mereka udah punya fokusnya masing-masing. Jadi ini akan ada di bawahku langsung sebagai ketua himpunan dan bakal berkoordinasi dengan departemen departemen terkait. Di sini supportnya ada eksternal, ada sosial dan keilmuan gitulah. Jadi eh, di sini nanti dalam jangka waktu lini masa yang aku sus sama Januari bakal ada satu kegiatan kegiatan terlebihkan untuk masa MTL dan ini bentuknya Uh, apa ya namanya bentuknya kepanitiaan gitulah ke depannya kayak gitu jadi untuk kita akan punya suatu kepanitiaan kepanitiaan inti intinya adalah inti kepanitiaannya dan kita bakal mengkonsep itu bareng bareng terlebih bagi masa MTL dan bagi masa kampus kayak gitu sih dan kita bakal disupport juga sama fakultas dan sama himpunan himpunan lain kayak gitu uh, kemudian kebutuhan SDM-nya atau otak itu kurang lebih 30 orangan dan akan dikonsep bareng-bareng dimulai dari bulan Agustus sampai Uh, nanti puncaknya di bulan Januari, kayak gitu sih. Uh, ini sebagai gambaran bagaimana sih uh, program yang uh, apa ya, potensi program, potensi suatu project lah yang ada sekarang ini dan, dan di bawahku langsung kayak gitu. Nah, mungkin sebagai tambahan juga buat teman-teman, uh, untuk oh ini, ini sebenarnya pemapah yang bagi saat ini sudah selesai sih, dan untuk kedepannya. Uh, paling akan ada suatu opereng berketua juga kepanitiaan juga dan kedepannya untuk kepanitiaan uh, secara keseluruhan ataupun secara kecil-kecilnya kayak gitu nah paling kayak gitu sih gambarnya untuk strategi yang uh, menjawab objektif yang ada menjawab potensi juga kayak gitu kemudian uh, ini sedikit informasi juga karena uh, titipan juga sih buat teman-teman BPA dari teman-teman BPA jadi uh, karena muter ini hari ini udah selesai maksudnya apa udah 4 hari juga nih jadi kedepannya bakal dibuka suatu e, pertanyaan jawab melalui asinkron dan akan difasilitasi oleh teman-teman BPA kedepannya karena pengesahan kita kemungkinan besar akan dilakukan di hari Selasa dan bisa akan ada press release dari teman-teman BPA juga jadi e, biar sampaikan ke semua masa MTL juga apa yang sudah kita sampaikan apa yang sudah kita rencanakan bakal dibuka dokumennya kepada teman-teman mas MTL semuanya bakal dibuka sesi tanya jawab secara asinkron juga sehingga mereka bisa mengkritisi uh, terlebih buat dokumen-dokumen yang telah kita buat kayak gitu sih dan kita juga bakal bisa untuk mengkoreksi apa yang sudah kita buat sampai uh, hari Selasa besok hari Selasa minggu depan kayak gitu sih jadi aku kembalikan ke area lagi sebagai moderator kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya silakan terima kasih Baik, terima kasih Kandi. Andi. Untuk selanjutnya, sesi tanya-jawab e, pemaparan lanjutan kahin digabung dengan sesi tanya-jawab umum. Jadi bagi mas MTL yang mempunyai pertanyaan untuk Departemen Keilmuan, e, Sosmas, dan pemaparan ketua himpunan, bisa langsung ditanyakan aja sekarang. Diberikan waktu selama 20 menit. Oke, okay, aku tunggu mungkin satu menit uh, bagi yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk license ataupun lewat link slide yang disediakan. Terima kasih. Oke, okay. uh, ini ada pertanyaan dari Slido. Aku izin bacain. Sebelumnya mau tanya dulu, kenapa gak diumumkan ya kalau ada pemaparan lanjutan kahim di itu? Boleh untuk Kak Andi dijawab. halo, uh, tes tes. masuk nggak? Masuk kak. Oke, okay. uh, terima kasih buat Anton atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya itu uh, agak apa ya namanya? suatu tambahan gitulah dan tambahannya ini eh, apa agak mendadak juga jadi kemarin belum sempat untuk koordinasi untuk poster dan lainnya jadi untuk pemaparan ini bakal pakai sistematika yang, yang tadi yang udah yang udah, sistem sistem yang bakal di apa sistem lanjutan dari muker ini yaitu melalui dokumen yang disebar ke dokumen ke masyarakat juga dan dijelaskan juga melalui notul yang ada Kemudian juga dikasih juga dokumen-dokumen yang ada dan nanti dikasih kesempatan untuk bertanya secara sinkron, jadi di situ bakal eh, biar teman-teman mahasiswa -teman yang semuanya tahu bagaimana sih kebijakan dari moker selama ini dan masih bisa bertanya sampai hari-hari pengesahan kayak gitu. baik terima kasih Kandi untuk anonim kalau ada tanggapan boleh oh ada pertanyaan lagi kak gue izin bacain mau tanya tentang proyek-proyek di HMTL kalau proyek panjang umur apakah berkaitan dengan HMTL boleh langsung dijawab aja oleh departemen yang bersangkutan mungkin dari uh, chef ataupun dari tonah atau dari uh, amel bisa menjawab oh, halo aku izin masuk ya, ya <laughs> oh, oke okay. uh, izin menjawab sebenarnya tadi udah sempat dijelasin juga kalau panjang umur tuh sebenarnya ada kepanitiaan sendiri yaitu ada kepanitiaan pajak Bogor. Nah, ketuanya tuh Ciko sama Vito. Ya nah, cuman uh, kalau yang masuk values ya. Kalau yang masuk values itu kayak kita jadi kerjasama, tapi kalau values itu bagian uh, tadi yang aku jelasin sebelumnya gimana biar teknis-teknis kegiatannya itu biar lebih sustainable. Jadi kalau jawabannya apakah masuk project HMTL atau enggak, karena itu udah masuk di OKR-nya Ian Values, jadinya masuk ke HMTL. Tapi kepanitiaannya di luar. Ya, gitu sih. Oke, kalau ada pertanyaan lanjutan boleh ya. Atau kalau malu nanya boleh langsung PCK Aku juga nggak apa-apa. Baik, terima kasih kak Syafira untuk masa yang lain kayak ingin bertanya dipersilakan untuk present atau lewat link slide yang disediakan Iya benar, kayak kolaborasi itu itu uh, maksud, eh maaf, aku izin izin jawab ya. Itu mungkin lanjutan dari yang atas. Iya benar, jadi kayak kolaborasi gitu. Oke, okay, sama-sama. Oke, aku tunggu lagi mungkin satu menit. Bila tidak ada pertanyaan, kita sudahi sesi Mukar pada hari ini. Oke, okay, aku come down dari 10, kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri sesi tanya-jawab ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, okay, kalau begitu sesi tanya-jawab sudah berakhir dan itu mengakhiri juga sesi muter pada day keempat ini, sebelumnya teman-teman eh, jangan lift dulu karena kita mau dokum jadi untuk teman-teman dan kakak-kakak yang bisa on-cam boleh banget sekarang on-cam buat dokum aku tunggu sampai 21.36 buat on Ya, oncam. Yuk, yuk! Biar kita istirahat, guys. Bang Syarif, mana? Bang Syarif, sabar ya. Tunggu, hasna Asna, mohon kabar. Banget, Wah, Ayo. Ayo. Banget, Intan. Wah, parah, Ayo. Yuk. On cam. Parah, yuk. Coba nolong Marisa. Coba nolong. Arvin mana nih, Arvin? Eh, yang lagi sama Itera, on cam dong. Oke, okay, aku tunggu 30 detik lagi untuk on cam bagi teman-teman yang mau. Oke okay, karena nggak ada lagi yang mau on cam, mungkin kita bisa langsung doku. Sebelumnya yang doku, apa udah siap? Oke, okay, dari gue lagi dokumnya. Ini eh, segini aja ya, satu box aja nih. Jadi hanya sekali aja fotonya. Oke okay, dalam hitungan tiga, satu, dua, tiga. Oke okay, sudah, thank you teman-teman. Oke, okay, terima kasih teman-teman dan kakak-kakak. Sebelum kita acara pada malam ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan yang masing-masing berdoa dimulai berdoa dicukupkan. Oke, okay, terima kasih untuk kakak-kakak dan teman-teman. Boleh live sekarang. Jangan lupa untuk mengesan